dewan tu eh, penuh kan eh. Kita pagi-pagi tunggu tu, tak kasi dulu. Lepas tu bawa dia tengok tu punya pasal penampilan. Lepas tu dia tunggu lah dewan dia pernah kata, tahu dia panggil tahu. Tak masuk, tak masuk, tak masuk. Tak masuk, tak masuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tak mahu sekali, marilah kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada malam ini kita sekali lagi berkeudara secara maya item. Dan malam ini, sebagaimana yang pelajar-pelajar maklum bahawa malam ini adalah siri yang terakhir, siri ke-10. Dan bila mana cikgu katakan bahawa ianya adalah siri terakhir, maka pada malam ini cikgu dengan ini memberi laluan kepada penganjur, pengerusi Kesatuan Guru Melayu Malaysia Barat Pulau Pinang. Naib Presiden 3 KGMMB Pusat, merangkap pengerusi Persatuan Guru-Guru Melayu Pulau Pinang Seberamprai, iaitu Tuan Haji Johari bin Maknur, untuk memberi sepatah dua kata dan kemudian cikgu akan terus masuk kepada perbincangan. So majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Allahumma inni a'udhu bika minal baras wal junum wal jizam wa min syai'im asham. Yang berbahagia Tuan Abdul Rashid bin Abdul Samad, pengarah pendidikan negeri Pulau Pinang, Encik Jasni bin Mat Kecik, Presiden Kesatuan Guru-Guru Melayu Malaysia Barat KGMMB, Tuan Haji Suhaimi bin Saidin, Timbalan Pengarah Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang, yang dihormati Tuan Pegawai Pendidikan Daerah Seberamprai Utara Norma Baharu apabila dunia diserang COVID-19, para pelajar terutamanya yang akan mengambil SPM tahun 2020 menghadapi tekanan dan cabaran yang tinggi. Masa bersemuka dengan guru tidak lama dan banyak dihabiskan secara maya. Masalah pembelajaran secara maya juga ada berbagai kekangan. Menyedari masalah itu, KGMMB dan PGMPPS telah mengambil inisiatif untuk membantu pelajar dalam subjek matematik melalui kelas secara maya sebanyak 10 siri. Program ini diberikan secara percuma kepada pelajar dan kosnya ditanggung oleh KGMMB dan PGMPPS. Syukur kepada Allah kerana program intervensi teknik eksklusif matematik SPM item anjuran KGMMB Cawangan Pulau Pinang dan Persatuan Guru Melayu Pulau Pinang dengan kerjasama JPN Pulau Pinang
telah sampai ke siri yang terakhir. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang yang telah memberi komitmen yang tinggi dalam menjayakan program ini. Saya amat berharap usaha kecil ini dapat membantu pelajar-pelajar di luar sana untuk mencapai keputusan yang baik dalam SPM nanti, terutamanya subjek matematik. Di samping melihat secara langsung, pelajar juga boleh membuat ulang kaji dengan melihat rakaman melalui channel YouTube dan Facebook. Dan jangan lupa untuk berkongsi ilmu yang bermanfaat dengan rakan-rakan yang lain. Terima kasih kepada Cikgu Syarudin bin Ramli, pakar matematik yang telah membantu membimbing pelajar untuk lebih memahami topik-topik utama dalam subjek ini. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat, terutamanya semua jawatankuasa KGMMB dan PGMPPS. Mohon maaf jika terdapat sebarang kekurangan. Selamat menghadapi peperiksaan kepada pelajar-pelajar SPM tahun 2020. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian ucapan pengurusi KGMMB Pulau Pinang merangkap Naib Presiden 3 KGMMB Pusat, merangkap pengurusi Persatuan Guru Melayu Pulau Pinang dan Seberang Perai. So diharapkan para pelajar mendengar dengan baik dan mengambil ianya sebagai satu yang perlu kita bagi penghargaan KGMMB Pusat dan juga Pulau Pinang serta Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Baik, cikgu tak nak melengahkan masa. Cikgu akan terus pada malam ini sebagai malam terakhir. Kalau semalam kita melihat secara menyeluruh paper 1, so pada malam ini kita ingin melihat dan memfokus kepada soalan-soalan bagi chapter-chapter tertentu bagi kertas 2. Baik, pelajar-pelajar sekalian, sebaiknya kita tengok dahulu secara imbas untuk paper 2. Baik, sebagaimana yang cikgu katakan pada siri-siri terdahulu bahawa paper 2 ni pelajar sekalian untuk nombor 1, ketika cikgu bincang graf fungsi dahulu, atau daripada chapter graf fungsi, khususnya dalam melibatkan graf linear dan juga ketaksamaan. Baik, kita nampak nombor 1 pelajar sekalian untuk tahun 2020 ini, kita nampak macam dia dari segi probability dia berat belah graf. Maknanya lorik melibatkan tajuk graf. Namun, cikgu tak nak kata bahawa set itu benda yang tak keluar. So, sekejap lagi cikgu akan bagi panduan untuk you all tackle soalan pertama. Apapun, sebagaimana cikgu kata selalu dalam siri-siri terdahulu, nombor 1, halaman pertama amat penting. Cukup penting. Dia akan, sebagaimana cikgu kata, dia membina keyakinan diri. Baik, pelajar-pelajar sekalian, okay, ini nombor 1. Pandukan kepada soalan yang cikgu ambil ni adalah soalan tahun 2019. Maknanya tahun sebelum kamulah. Baik, soalan nombor 1, lorek
Dan soalan set lah umumnya, soalan set. Kemudian soalan nombor 2 dia berkaitan dengan persamaan. Persamaan di sini adalah persamaan kuadratik. Dan kita dapati trend sekarang daripada sekalian, soalan dia adalah kebat, dia aras tinggi. So bila dia aras tinggi, normally dia based on situation. Maksudnya dia bagi satu situasi, so pelajar dikendaki tukar situasi kepada ayat matematik. Kemudian barulah kita selesaikan soalan berkenaan. Baik, soalan yang ketiga ini memang standard soalan matrix. Perhatikan nombor 3. Amat berbeza dengan soalan sebelum ini. Soalan sebelum ini dia direct kepada ayat matematik, matematik statement. Tapi sekarang ni style soalan dia bagi situasi juga untuk soalan matrix. So pelajar diminta untuk memahami situasi. Setelah faham situasi, maka calon dikendaki menukar situasi kepada ayat matematik. Kemudian baru you all, pelajar sekalian, selesai ikut yang kita belajar dalam kelas. Baik. Untuk nombor 4, pelajar sekalian, ni adalah soalan berkaitan dengan bulatan, panjang lengkok dan sebagainya. So luas sektor panjang lengkok. Baik, untuk nombor 5 ni adalah soalan persamaan linear serentak. Namun kaedah yang dikendaki pelajar guna di sini adalah kaedah matrix. Pelajar-pelajar sekalian, kalaulah soalan minta pelajar-pelajar menggunakan kaedah matrix, kita tahu bahawa persamaan linear serentak ianya mempunyai 4 kaedah. Sama ada kaedah penghapusan, kaedah penggantian, kaedah matrix, kaedah graf. So untuk kertas 2 dia ada 2 soalan yang melibatkan persamaan linear serentak. Sekarang ni punya trend, dia keluar 2 juga persamaan linear serentak. Satu dia memang dengan arahan tidak membenarkan kita menggunakan kaedah matrik. Sebelum ni dia bagi soalan tu umum, maknanya para calon boleh menggunakan kedua-dua soalan dari persamaan linear serentak ni menggunakan cara yang sama, iaitu menggunakan kaedah matrix. So pelajar tak perlu ingat dengan banyak. So soalan yang diminta guna kaedah matrix, para calon guna kaedah matrix, manakala soalan yang umum yang tidak mengarahkan mana-mana kaedah, pelajar juga boleh memilih kaedah matrix. Namun sekarang style soalan dia, trend dia, kaedah matrik yang diminta tu memang dikekalkan kaedah matrik. Namun pada soalan yang cikgu kata tadi bersifat umum itu, yang boleh guna apa saja kaedah, sama ada kaedah penghapusan atau penggantian. Tapi sekarang arahan soalan dia tidak benarkan kita menggunakan kaedah matrik. So maknanya kita tidak ada pilihan, sama ada kita akan menggunakan kaedah penghapusan atau kaedah penggantian. Normally calon dia memilih kaedah penghapusan. Baik, kalau kita tengok pula kepada nombor 6, pelajar-pelajar sekalian, kertas matematik, kertas 2, kertas 1, dia memang standard. Dia memang standard. Akan ada chapter-chapter ni dalam kertas peperiksaan. Baik, nombor 6 pelajar sekalian adalah soalan yang datang daripada chapter penakulan mathematics. Dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai mathematical reasoning. So untuk soalan ini
pelajar dikenaki jaga, tolong faham apa itu penyataan dan bukan penyataan. Biasanya pembuat soalan dia akan umpan dengan satu penyataan, satu ayat yang dalam konteks kita adalah salah. Salah. Bila dia salah, kamu jangan kata dia bukan penyataan. Kamu kena faham bahawa penyataan ni dia mestilah ada benar dan palsu. Hati-hati. Misalnya dia kata 3 tambah 3 sama dengan 9. Penyataan ke bukan penyataan? 3 tambah 3 sama dengan 9. Kita tengok-tengok, 3 tambah 3, 6. So, kenapa dia buat 9? Kita pun kata, bukan penyataan. Silap lah. Jadi, sebenarnya dia adalah penyataan. Sebab penyataan tu, sebab apa kita kata penyataan? Sebab ayat tu palsu. Dia penyataan ni very simple. Satu penyataan, dia mesti sama ada benar atau palsu. Kalau dia palsu, dia salah, kita jawab. Penyataan, tapi penyataan itu adalah palsu. Hati-hati. Yang bukan penyataan, misalnya 2X tambah 3. General. That one, baru kita kata bukan penyataan. So, kena hati-hati bagi soalan-soalan ini. Cikgu hanya nak ajak pelajar untuk roughly dulu, tengok. Dan sekejap lagi kita akan fokus mana-mana chapter yang kita berkesempatan untuk bincang. Baik, untuk bahagian B ini banyak pelajar sekalian. Jadi, pelajar diingatkan supaya mengingat konsep-konsep matematiknya. Konsep-konsep matematik, baik set maupun matrik. Kadang-kadang dia keluar dalam bentuk indeks. So, macam-macam kat sini. So, kita tak boleh nak tetap kata ada satu. Tak boleh. So, yang lain tak ada apa. Cumanya, okay, nombor 7 perhatikan. Soalan garis lurus. Baik, kalaulah paper 2 ni pelajar sekalian, semuanya kebat, kesianlah kepada sekolah-sekolah feeder, sekolah-sekolah luar bandar. So, kebat ni dia tidak terletak pada semua soalan. Kadang-kadang garis lurus menjadi kebatnya. Kebatnya. Jadi, di awal sana tak kebat. Tapi, kadang-kadang, ni macam kes 2019, awal-awal dah kebat dah. Jadi, dia tak tentu. Baik. Untuk nombor 7, tu kata garis lurus. Garis lurus ni ingat, dia standard. Cikgu dah bincang dalam tajuk garis lurus terdahulu. Ingat, dia mesti ada dua garis selari. Sepasang garis selari tu, of course, memang ada. Sama ada dia based on situation atau dia bagi direct macam ni. Macam kita tengok hari itu, ada satu tahun tu dia bagi rumah kan, dia bagi sekolah. Tu adalah situasi. Baik, nombor 8. Nombor 8 ni pelajar-pelajar sekalian adalah dari tajuk kecerunan dan luas di bawah graf. Bila soalan kecerunan dan luas di bawah graf, di sana ada dua kemungkinan soalan akan muncul. Sama ada graf jarak lawan dengan masa atau laju lawan dengan masa. Baik, pelajar-pelajar sekalian, bagi nombor soalan yang berkaitan dengan chapter ini, pelajar kena faham. Lihat betul-betul paksi mencancang, yakni paksi Y itu. Kalau ianya jarak, pelajar sekalian, dia memang totally different dengan laju lawan masa. Jangan ingat pelajar nak cari jarak. Bagi graf jarak masa ni, pelajar nak guna luas di bawah graf. Luas di bawah graf itu, pelajar sekalian, adalah kita guna untuk cari jarak hanya bagi graf laju lawan dengan masa. Di sini laju lawan dengan masa, nak cari jarak luas di bawah graf. Namun graf jarak lawan dengan masa
Jangan cuba cari luas di bawah graf. Yes, kecerunan graf dia sama dengan laju. Kecerunan graf dia sama dengan laju. Tapi kecerunan graf bagi graf, laju lawan dengan masa, laju lawan dengan masa, maka ianya kecerunan graf di sana adalah bersamaan dengan kecutan. Baik, itu nombor 8, roughly. Baik, seterusnya nombor 9, cantik. Soalan ni, soalan yang yang senang untuk kamu skor markah. Markahnya soalan berkaitan dengan kebarangkalian. Kebarangkalian, kebarangkalian ni dia akan keluar adalah kebarangkalian 2. Kebarangkalian 2 ni, profesor sekalian, tingkatan 5. Namun asas kebarangkalian 1, tingkatan 4 itu juga penting. Tapi apapun, kertas 2 bahagian E, bila bincang kebarangkalian, dia lebih kepada kebarangkalian 2. Baik, kebarangkalian 2 ni sebagaimana pelajar-pelajar maklum bahawa bahagian A selalunya soalan minta kita senaraikan. Senaraikan. Ada soalan yang dia keluar gambar rajah pohon. Gambar rajah pohon. So pelajar dikendaki bijak dalam melakar pohon dan letak maklumat-maklumat kepada ranting-ranting itu. Okey. Nombor 10, pelajar sekalian, adalah berkaitan dengan pepejal dan isi padu. Baik, dalam tajuk ini, bagi soalan ini, kita memang mengharapkan supaya soalan yang akan muncul adalah soalan isi padu, volume. Dan kita tak naklah soalan tiba-tiba dia berubah. Macam berubahnya soalan kertas Julai. Kertas Julai, kertas Jun actually. Dipanggil sebagai Julai paper. Tapi actually dia max ni dia Jun, bahasa Melayu dia Julai. So, kalau dilihat kepada kertas Jun 2020, soalan nombor 1 paper 2, dia ada sedikit perubahan di mana dia ambil soalan lama. Di situ dia tersedia lorek calon diminta untuk menentukan ketaksamaan-ketaksamaan yang memenuhi kawasan lorekan. Baik, cikgu kata sedemikian, cikgu mengharapkan supaya isi padu ni memang jadi satu yang konsisten keluar, yang wajib ada. Cuma based on situation saja yang mungkin berbeza. Macam ni kan, lori lori tangki ni dia bawa minyak separuh. Dia pergi kat stesen tu, dia masukkan dalam dalam ni bekas-bekas ni. Dalam bekas-bekas ni yang di apa, didapati di petrol pump, di stesen-stesen minyak. So ni cantik soalan ni, memang cantik lah. Soalan ni memang soalan situasi yang harian kita boleh tengok. Okey, pelajar juga dikendaki bagi soalan ini ya. Pelajar dikendaki benda memahami bahawa benda yang cecair ni, pelajar sekalian, dia akan ikut dia akan ikut diagram tu. Kalau dia duduk dalam silinder, dia membentuk silinder. Kalau dia masuk dalam bekas yang berbentuk kuboid, dia akan ikut kuboid tu. Dia bukan benda yang pepejal, dia benda cecair, liquid. So dia akan masuk ke dalam bekas, dia akan ikut bekas tu. Baik. Kemudian seterusnya kita perhatikan nombor akhir bagi bahagian A, nombor 11. Nombor ni, okey, nombor ni. Nombor ni, pelajar sekalian, dia berkaitan dengan bulatan. Tapi dia bulatan, dia bulatan satu. So bulatan satu. Bila bulatan satu, di sana ada panjang lengkok, luas sektor. Namun soalan dari bab ini, kertas 2, soalan SPM, dia memang kita nampak satu trend yang jelas di sana
betapa pentingnya Anulis. Betapa pentingnya Anulis, Bapak-Ibu sekalian. Dia selalu keluar adalah a part of Anulis. Anulis ni, Bapak-Ibu sekalian, dia rajah dia macam ni. Dia macam ni. Ni adalah Anulis. Kadang-kadang dia keluar separuh. Kadang-kadang dia keluar separuh. Macam tu. Ni Anulis. Kadang-kadang dia keluar dalam bentuk suku. Sukuan macam ni. Jadi, pelajar kena faham Anulis itu. Bila nak cari luas dia bagaimana. Anulis tu maksud dia luas kawasan yang belorek ni. Luas kawasan belorek ni. Ni luas kawasan belorek. Baik, kalau pelajar tengok soalan ni, perhatikan ni adalah separuh bulatan. Ni sebenarnya dia separuh juga ni. Dia dekat kat sini. Tapi yang dia guna pakai di sini adalah suku saja. So dia sebenarnya adalah Anulis juga. Kalau pelajar perhatikan dari segi trend soalan, soalan kebanyakan dia akan keluar. Perhatikan soalan ni. Ini pelajar sekalian, dia adalah Anulis juga. Tapi bahagian putih ni tepi-tepi. Dia macam kita goreng telur matang. Bahagian kuning ni tepi kat sini. Bahagian kuning dekat sini. So ini bahagian putihnya. Kalau telur matang, kadang-kadang kita masak telur matang tu yang kuning tu duduk tengah. Ini juga adalah Anulis. So kalau kita tengok ini, yang ni dia bulat macam tu asalnya. Lepas tu bulat dalam ni dia macam tu. Kalau kita tengok yang ni pula, dia macam ni asalnya, lepas tu kemudian bulat duduk tengah. So soalan-soalan ni semuanya dia ambil daripada asal rajah. Dia adalah Anulis. Nampak? Dia adalah Anulis. Tapi daripada situ barulah diciptakan soalan-soalan yang jadi seperti yang kamu perolehi. Cuba perhatikan ini. Ini pun sama. Ini satu bulat. Ini satu bulat yang lain. Ini satu bulat. Ini satu bulat yang lain. Macam tu. So ini satu trend. Satu trend di mana Anulis amat penting bagi soalan ini. Kalau pelajar rasa cikgu perlu terangkan bulatan ini, cikgu boleh terangkan. Sekejap lagi. Pelajar boleh komen dekat Facebook KJMMB atau dekat YouTube. Once you request, cikgu akan sentuh lah. Baik, untuk bahagian B. Bahagian B pelajar sekalian, bagi setiap soalan, markah dia standard, dia adalah 12 markah. Boleh jawab 4 soalan dengan baik, dengan tidak meninggalkan mana-mana part, you all akan dapat 48. Sebab tu, cikgu ke sekolah-sekolah, kebanyakan guru-guru, kawan-kawan di kalangan guru-guru matematik, dia orang banyak fokus kertas 2 dan kurang membincangkan paper 1. Tidak semua, tapi kebanyakan. So cikgu rasa semua di sekolah, guru-guru bagi penekanan kepada graf ini. Bagi penekanan kepada graf. So cikgu dah bincang graf fungsi ini terdahulu. Dan diharapkan you all, bagi yang belum melihat siri terdahulu berkaitan dengan graf fungsi, digalakkan untuk lihat program items yang membincangkan graf of function atau graf fungsi. Baik, soalan seterusnya pelajar sekalian, soalan yang kedua. Ingat kita ada 5 soalan di bahagian B. Kita dikendaki pilih 4 daripada 5. Soalan nombor 13 adalah soalan penjelmaan. Baik, bercakap tentang penjelmaan. Cikgu pun dah bagi tajuk penjelmaan ini. Cumanya cikgu nak sentuh sikit penjelmaan dari sudut bentuk gambar rajah. Normally bentuk gambar rajah, gambar rajah yang bahagian B dan bahagian C, pelajar sekalian, maknanya di bahagian huraian dan bahagian luas, bahagian akhir itu,
satu trend soalan adalah, okay, kita pi standard dulu soalan. Standardnya kita mesti ada tiga gambar rajah. Dua gambar rajah tu dia mesti isometrik. Dia mesti isometrik. Maknanya size dia sama. Dan dua yang dia suka tanya iaitu berkaitan dengan pantulan dan putaran. Isometri ini yang dia suka tanya, yang menjadi favorite kepada pembuat soalan, melibatkan dua jenis penjelmaan. Satu, melibatkan putaran. Yang kedua, dia melibatkan pantulan. Pembuat soalan tidak berminat dengan translasi. Kemudian barulah rajah itu akan dibesarkan. Rajah itu akan dibesarkan dan dia bukan lagi menjadi penjelmaan isometri sebab saiz dia tak sama. Baik, bila cikgu kata besarkan, dia boleh besar dan dia boleh kecil. Jangan nama dia pembesaran, kamu duk bayangkan imej dia besar. Tapi selalunya imej dia besar lah. Tapi kadang-kadang kamu akan temui soalan yang image dia kecil, tapi objek dia besar. Kes ini, pelajar sekalian, kamu jaga faktor skala. Pelajar dikenaki jaga faktor skala. Kalaulah objeknya besar, imejnya kecil, faktor skala dia mesti less than one, kurang daripada satu. Mungkin 1/2, mungkin 1/3, mungkin 1/4 yang cikgu maksudkan tadi. Kurang daripada satu. Tapi kalau image tu besar, objeknya kecil, faktor skalanya mestilah lebih besar daripada satu. Baik, untuk menentukan faktor skala, cikgu dah bincang, panjang image bahagi dengan panjang objek yang sepadan, atau jarak daripada pusat pembesaran ke image dibahagi dengan jarak daripada pusat ke titik objek yang sepadan. Harap maklum untuk K, faktor skala. Baik, dalam membincangkan faktor skala, pelajar sekalian, tolong hati-hati dengan faktor skala yang negatif. Faktor skala yang negatif ni, pelajar sekalian, antara objek dan imej ni, dia mesti duduk bertentang. Maksud dia, pusat duduk di antara. Pusat akan berada di antara. Pusat akan berada di antara gambar rajah, objek dan imej itu. Dia akan duduk di antara. Hati-hati ya. Pelajar sekalian, memang jarang keluar tapi bahaya. Baik, seterusnya pelajar sekalian, soalan berkaitan dengan statistik. Soalan statistik ni, pelajar sekalian, semua kita maklum, soalan statistik ni kita ada tiga yang utama bagi kertas dua. Satu, dia berkaitan dengan histogram. Yang kedua, dia berkaitan dengan poligon, kekerapan. Dan yang ketiganya, dia berkaitan dengan ogif. Ogif. Pelajar-pelajar sekalian, pelajar diingatkan supaya tahu bagaimana maklumat yang diperlukan untuk buat setiap satu daripada tiga ini. Kalau histogram, mesti kita kena ada sempadan bawah dan sempadan atas. Kalau poligon kekerapan, kita mesti kena ada titik tengah kelas. Dan kalau ogif, mesti kena ada sempadan atas. Baik. Satu trend soalan yang menarik, yang kembali muncul pada 2019. Statistik ni, pelajar sekalian, dia sebenarnya banyak. Daripada mean, mode, median. Daripada kita belajar di peringkat menengah rendah lagi, pelajar sekalian, kita ada carta, kita ada picturegram, kita ada carta palang,
Jadi kita ada yang berkembar, yang macam-macam sebenarnya. Dia cukup luas. Tapi trend soalan pelajar sekalian, sekarang ni oleh kerana terlalu banyak yang belajar, pembuat soalan bijak. Dia misalnya satu soalan tu tahun 2015, dia tanya, min pun dia bagi, berkendakkan pelajar tahu macam mana nak guna min, ha? Bagaimana nak cari min. Dan dalam masa yang sama, median pun ditanya dalam soalan tu, mood pun ditanya dalam soalan tu. So, style soalan berkendakkan pelajar menguasai, bukan hanya setakat kalau soalan, oh dia tanya median saja, dia tanya min saja, dia tanya mood saja. Itu style agak outdated. Tapi sekarang punya style, dia tanya-tanya semua. Daripada satu soalan, dia tanya tiga-tiga. Min, mood, median. Kalau pelajar nak tengok, cantik soalan ini, tapi dia berada pada kertas satu lah, bukan kertas dua. Baik. Cikgu kata tadi, pelajar dikendaki menguasai semua. Kita tak tahu apa yang nak keluar. Kalau dulu kita boleh kata OJIF dah keluar. Mungkin tahun ni dia keluar poligon kekerapan. Oh ni histogram lama tak keluar. Mungkin histogram akan keluar tahun ini. Tapi pelajar sekalian, sekarang punya trend soalan, dia ada satu tahun tu dia keluar, dia bagi poligon kekerapan. Daripada poligon kekerapan, pelajar dikenaki lukis OGIF. Cantik soalan tu. Tiba-tiba 2019, dia bagi trend yang sama. Dia bagi OGIF, dia suruh pelajar-pelajar lukis poligon kekerapan pelajar-pelajar sekalian. Ni contoh soalannya. Dia bagi OGIF. Daripada OGIF kamu kena lukis poligon. Cantik. Ya? Maknanya OGIF pun you all kena tahu. Poligon kekerapan pun you all kena tahu. Ha? You kena ambil tahu. Ha? Jangan mengambil sikap memilih, ya? Mana-mana yang dirasakan keluar saja. Baik. Cikgu nak ambil contoh yang cikgu maksudkan tadi. Bagaimana soalan. Ha? Ni contoh kertas dua. Cuba kamu tengok contoh kertas satu. Contoh kertas satu pun pelajar sekalian, dia menggabungkan. Dia menggabungkan di mana satu soalan ada kesemuanya. Baik, kita akan lihat soalan ini. Cuba cari kepada kamu. Okey, Tomin. Okay, sekejap. Baik, ini style lama pelajar sekalian. Eh? Dia tanya min. Kalau dia tanya min, pelajar darab naik. Darab naik atau darab turun. Eh? Pelajar darab naik atau darab turun. Dia min ni pelajar sekalian. Dia ada macam-macam. Dia tengok kepada soalan itu. Kalau dia bagi data dalam serakan, dalam berselerak, maka pelajar kena faham min adalah jumlah bahagi dengan bilangan data. Tapi kalau soalan dia keluar dalam jadual kekerapan, dan data pula adalah bukan dalam bentuk selang kelas, pelajar perlu buat hanyalah dengan cara pelajar darab skor ni macam ni kan. Pelajar darab grade dengan kerapan ni. Darab turun boleh, darab naik boleh. So maknanya kita kena ada satu lagi kat bawah ni,
kita akan buat 1 darat 8, kita dapat 8. Kemudian 2 darat 10, kita dapat 20. Kemudian 3 darat 8, kita dapat 24. 4 darat 3, 12. 5 darat 1, 5. Kita bahagi dengan ni jumlah kekerapan ini. 18, ni 8 tambah 10, 18. 26, 29, 30. Ni untuk kita cari min. So, pelajar boleh tekan kalkulator sahaja. Tekan kalkulator. Okey, pelajar sekalian, tolong tekan kalkulator semua. So, kita 8 tambah dengan 20 tambah dengan 24 tambah dengan 12 tambah dengan 5. Oleh kerana cikgu tak buat kurungan tadi di awal, cikgu kena tekan sama dengan dulu. Hati-hati. Kemudian barulah bahagi dengan 30. So, answer dia 2.3. Answer dia 2.3. Jadi jawapan dia C. Soalan ni kurang baik. Sebagaimana soalan ni juga. Score mood. Jadi pelajar hanya perlu tengok mana kekerapan tertinggi. Jadi dalam ni yang tertinggi adalah 17. So mood dia adalah 30. Ini soalan simple. Kita tak nak bincang soalan ni yang simple macam ni. Baik. Ini juga penting ya. Ni ada X dalam ni. Hati-hati. Kalau nak cikgu tunjuk, cikgu boleh tunjuk. Tapi cikgu nak sentuh satu soalan itu. Soalan itu dibuat di mana ketiga-tiga dibincangkan. Okey. Cuba perhatikan soalan 2016 ni, Pepe sekalian. Minta maaf ya, kita keluar sekejap daripada kertas 2 yang cikgu nak sebut tentang statistik ni. Di mana satu soalan yang dibuat di sana, calon dikehendaki ingat ke semua. Ni contoh. Kita belajar mean, mode, median. Selalunya exam dia tanya satu saja. Sama ada dia tanya mean, atau dia tanya mode, atau dia tanya median, atau dia tanya dua. Perbezaan di antara median dan mode misalnya. Tapi soalan 2016 ni, Prof. sekalian, dia keluar dia, dia keluar tiga-tiga dia tanya. Cuba perhatikan. Dia beri bahawa mean bagi data tersebut ialah 6.5. Hitung hasil tambah median dan mode. Maknanya tiga sekali dia muncul. Jadi kalau kita menjadi calon, menjadi pelajar yang kita ingat kurang baik, mean kita ingat, dia ingat cara mode. Oh, mean itu adalah data yang kerap berulang. Oh, silap lah. Kalau median pun kita kata, kita buat cara mean, median sama dengan jumlah bagi bilangan. So, memang of course kita memang tak boleh jawab lah. Sebab tu cikgu kata, kertas satu dia kena ingat, ingat, ingat dengan 100% ingat. Ingat yang power. So, bagi soalan ni, pelajar-pelajar sekalian, kamu kena cari mean dulu. Bila dapat mean, bila selesaikan, kamu dapat mean, kamu akan dapat X. So, kamu ganti X kat sini. Ni kat sini. Kemudian, barulah kamu tentukan median dan tentukan mode. Kemudian, tambah median dan mode itu. Cuma rasa mungkin perlu cikgu tunjuk kepada kamu. Maafnya. Ini sebenarnya cikgu nak sentuh tadi, cikgu kata soalan sekarang ni dia punya trend dia macam tu. Baik, diberi bahawa mean bagi data tersebut ialah 6.5. So kita faham mean ni berapa sekalian, dia adalah jumlah bahagi dengan bilangan. So mean ni berapa sekalian, kita replace dengan 6.5, kita gantikan 6.5. So jumlah dia berapa sekalian, kita jumlahkan. Bila jumlah ni kita tambah je lah. Kita ambil 2X, kita tambah dengan 4 ni, tambah dengan data ni 2 tambah X. Pelajar-pelajar sekalian, dibubuh kurungan kat sini untuk selamatkan kita. Sebab bila kita nak kira bilangan nanti, antara satu dengan satu data, dia mesti diselang dengan koma. Dia ada koma kat situ. Jadi berapa data kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia mesti selang dengan koma. So 2 tambah X, kemudian kita tambah dengan 6, kita tambah dengan 3X, kita tambah dengan 15. Memang pelajar-pelajar sekalian, kebanyakan calon dia tidak suka yang ada XX ni. Dia lebih suka data yang bulat-bulat-bulat, yang tak ada X. Tapi itulah matematik.
Baik, bilangan data kat sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kita bahagi dengan 6. So, pelan-pelan sekalian, 6 ni bahagi, kita bawa ke sana. 6 darab 6.5, 39 lah pelan-pelan sekalian. Check sekejap. 39, otak cikgu ni. Otak orang senja kan. Darab 6. Yes, 39. Baik, 2X tambah dengan X, 3X tambah 3X lagi adalah 6X. Kemudian 4 tambah dengan 2, 6. 6 tambah 6, 12. 12 tambah dengan 15, jadi 27. Macam tu ya. Kemudian bawa 27 ke sana. 39 tolak 27 sama dengan 6X. 9 tolak 7, 2. 3 tolak 2, 1 sama dengan 6X. 12 bahagi 6 sama dengan X. X sama dengan 2. Tu baru kita settle mean. Sekarang kita akan gantikan. Kita akan gantikan masuk dalam data yang dia bagi kepada kita tadi. So dia bagi kepada kita tadi adalah, dia bagi 2X. So, lihat pada soalan. Dia bagi 2X. So X adalah 2. So 2X tu, 2X tu maksud 2 darab X. 2 darab 2 jadi 4. Nah, kita letak data dia. So 4 sini. Kemudian X ni 2. 2 tambah 2, 4. 6. 3X. 3 kali 2, 6. So sini 15. Sekarang kita nak jawab apa? Kita nak jawab median dengan mood pula. Maknanya tiga-tiga. Pelajar kena ingat. Itu style soalan. Baik. Sekarang kita cari median. Median kita mesti susun ikut urutan. Kita dapati di sini bahawa susunan memang dah tersusun mengikut urutan menaik. Cantik. Kita nak cari median, kita kena tengok berapa bilangan data itu. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau bilangannya genap, median adalah purata 2 angka di tengah-tengah. So, sini 2. Sini 2. So, median adalah purata bagi 2 angka di tengah itu. So, median kita akan dapat 4 tambah 6. Purata pelan-pelan sekalian. Bahagi dengan 2 digit. Eh? So, kita dapat 10 bagi 2. Kita dapat 5. Itu kita kena faham median. Dalam celah-celah tu pula, kita diminta untuk faham pula mood pelan-pelan sekalian. Mood ni of course lah senang. Eh? Mood ni maksud dia angka apa yang kerap berulang. So yang kita tengok di sini, yang kerap berulang adalah 4. Eh? 4 dia ulang 3 kali. So mood dia 4. So bila soalan tanya, jom perhatikan soalan tanya. Hitung hasil tambah median dan mood. Jadi median dia 5, mood dia 4, hasil tambah 5 tambah 4, kita akan dapatlah 9. So answer dia A. Baik, ni style soalan statistik. Bila dia muncul pada kertas 2 macam ni, kita tak heran. Selalunya trend soalan yang kita belajar di sekolah, kalau kita tengok soalan-soalan peperiksaan pun, dia keluar satu je. Kalau dia keluar ujian, ogif je. Kalau dia keluar poligon kerapan, poligon kerapan saja. Kalau dia keluar histogram, histogram saja. Namun ingat bahawa soalan ini sebenarnya dari segi trend dia, dia memang dah biasa keluar. Cikgu memang respect pembuat soalan di mana dia menggabungkan. Maknanya calon diminta supaya mengingat keseluruhan. Keseluruhan. Bukan maknanya dia mengingat just certain part saja. So cantik soalannya. Dan kita bergerak seterusnya ke soalan 15 berkaitan dengan pelan. Soalan tradisi. Sekarang ni KSSM dah diturunkan ke tingkatan 3. Untuk makluman pelajar tingkatan 5 KBSM. Sekarang pelan dan dongakan diturunkan ke form 3. Baik, kemudian tajuk akhir sekali adalah tajuk bumi sebagai sphere. Earth as a sphere. Baik, kelebihan tajuk Earth as a sphere. Kita tak payah lukis. Kita
Kalau perlu lakar, kita lakar. Sebaik-baiknya lakar. Sebaik-baiknya lakar. Dengan lakaran kita ada garis panduan dia. Dia terbang ke utara, kalau dia terbang ke selatan, kalau utara dia naik atas, kalau selatan dia turun bawah, kalau timur dia pergi kanan, kalau barat dia pergi kiri. Dengan lakaran kita akan nampak jelas. Dan dia banyak membantu. Dan kita tak kena lukis, pelajar-pelajar sekalian. Kita tak kena lukis. Lukis dengan lakar dua yang berbeza. Lukis dia nak ketepatan. Biasanya ada skala, pelajar-pelajar sekalian. Tapi lakaran adalah bebas. Adalah bebas, namun dia ada logik itu diambil kira. Baik. Demikianlah sepintas lalu kertas dua. Dan cikgu suka tarik perhatian pelajar kepada satu soalan set. Soalan awal ni. Cikgu memang soalan awal ni cikgu selalu tekankan kepada pelajar. Mesti kena betul soalan. Soalan awal. Baik soalan paper 1 maupun paper 2. Baik. Sekarang kita fokus. Kertas 2, nombor 1. Kalaulah dia keluar graf fungsi. Graf fungsi cikgu dah bincang. In case dia keluar set lagi. Kita tahu dah 2018 set. 2019 set. Apakah 2020 set akan keluar lagi? Dari segi ramalan kita, kita rasa dia dari segi probability nampaknya dia tipis lah. Kalau probability dia nak keluar pun, dia dalam 3/10. Namun graf dia boleh jadi 9/10. Ingat 10/10 dia adalah sama dengan 1. Bila dalam probability atau keberangkalian, bila dia sama dengan 1, di sana adalah mesti berlaku. Kalau dalam konteks ramalan, dia mesti keluar. So cikgu letak hanya 9/10, maknanya dia dah menghampiri 10/10 keluar adalah graf fungsi. Tapi cikgu tak kata ianya keluar, tapi keberangkalian dia berat belah graf fungsi. Baik. Cikgu bicara juga set ini, pelajar. Cikgu sentuh juga set ini. Set selalunya, ini cuba tengok dia ada kelainan dia. Ini ada kelainan di sini. Kelainan ni selalu cikgu sebut kepada pelajar. Jangan hanya ingat nombor genap dan nombor ganjil. Dia ada nombor macam-macam pelajar perlu ingat. Misalnya, ni ada nombor kuasa 2, faktor bagi 3, gandaan 4 dan sebagainya. Pelajar kena faham dengan baik. Cikgu tak ada masalah dengan nombor ni. Yang keluar ni, cikgu bimbang takut diulang soalan set lama. Soalan 90-an, soalan 80-an ujung. Di mana soalan akan kata gini. Dia kata soalan tu berbunyi, Q adalah nombor 2 digit dengan keadaan hasil tambah digit-digit adalah ganjil. So pelajar bila nak senarai, pelajar kena ingat nombor 2 digit hasil tambah digit-digit ganjil. Jadi pelajar ambil 10, bak 1 tambah 0 1. 1 tu adalah ganjil. Bukan dia suruh senarai nombor 2 digit tu nombor ganjil, bukan. Dia kata nombor 2 digit dengan keadaan hasil tambah digit-digit. Hasil tambah digit-digit sama dengan ganjil. So 11 tak boleh. 11, 1 tambah 1, 2 dia jadi genap. Okey, dia ada pola, pelajar dengar. Dia ada pattern number. Kalau sini dia bermula dengan genap, dia akan mula dengan genap sini. Macam tu. Tapi berhenti dekat 20. Sebab 2 tambah 0, 2. Dia adalah genap. Kita mula dengan ganjil balik. Dia ada pattern. Kalau dia, kamu ingat pattern, cantik. Macam tu. 29. So kita nak senarai sampai mana? Nombor 2 digit ni sampai 99. Tapi ingat, kita senarai dia mestilah senarai bergantung kepada universal set dia, set semesta. Kalau set semesta tu dia bagi daripada 10, kita senarai lah sampai 30. Maknanya kita hanya berhenti kat sini saja. Ingat, apa-apa yang kita nak senarai mestilah berpandukan kepada set semesta.
Set semesta ni pelajar-pelajar sekalian adalah set yang menjadi bahan perbincangan bagi soalan-soalan di bawah. Penyenaraian, kita nak list down. Mestilah kita mula dan akhir ikut julat yang ditentukan oleh set semesta. Ni kena tahu. Jangan ralit. Jangan leka dengan alfa. Jangan alfa sama sekali. Senarai terus saja. Jangan. Dia ada had dia. Dia had dia. Had di mana kita nak mula dan di mana kita perlu berakhir. Dia biasa keluar. Zaman 80-an, zaman 90-an. Soalan-soalan ni memang soalan favorite ketika itu. Tapi sekarang nampak dia macam nak ulang semula. Pelajar sekalian. Dia nak ulang semula. So dalam buku-buku supplement, of course, soalan ni ada. Soalan ni ada. Nombor 2 digit dengan keadaan digit-digit sama. R adalah nombor 2 digit dengan keadaan digit-digit sama. Jadi kita pun senarai lah 2 digit. Tapi dia digit-digit dia sama. Macam tu. Kalaulah cikgu jauhkan sikit, dia punya set semesta ni cikgu pilih sampai 50. Jadi pelajar boleh senarai 33, 44. Macam tu. Ini kita kenali sebagai nombor 2 digit dengan keadaan digit-digit sama. Baik, ada kes pelajar sekalian. Dia kata misalnya nombor 2 digit dengan keadaan beza digit-digit 1. 10. Sebab apa? Beza di situ tolak. 1 tolak 0. 1 tolak 0 atau 1 tolak sifar adalah 1. Kemudian kita akan ambil 12. 2 tolak 1 adalah 1. Beza digit-digit 1. So habis. Jangan ambil 13. 3 tolak 1, 2. Jangan. Dah habis ni. So kita pick ke 20 ke atas. So 20 tak boleh sebab 2 tolak 0, 2. So kita akan ambil 21 sebab 2 tolak 1 adalah 1. Kita boleh ambil 23, 3 tolak 2, 1. So kita kena teliti pelajar sekalian dalam kita menyenaraikan. So kena faham apa maksudnya. Ni pasal kita lihat kepada soalan 2019, soalan tu adalah nampak dia menjurus kepada nombor-nombor ni. Baik, ada soalan yang diminta para calon senaraikan. Misalnya dia kata gini. Nombor 2 digit dengan keadaan apabila dibahagi dengan 3 bakinya 1. Baik, dia kata apabila dibahagi dengan 3 bakinya 1 pelajar sekalian. Kamu kena senaraikan faktor bagi 3. Namun you all selang 1 daripada faktor bagi 3 tu. Jangan faktor bagi 3, you all sebut 3, 6, 9, 12. Jangan, sebab kita mula dengan 10 pelajar sekalian. So faktor bagi 3 misalnya kita kata 12. Tapi oleh kerana dia kata baki 1, kita kena selang 1. 12? Tak, senarai 13. 15? Faktor bagi 3, selang 1. 16. 18? Selang 1. 19. 21? Selang 1. 22. Ini pelajar sekalian. Nombor 2 digit dengan keadaan apabila dibahagi dengan 3, bakinya 1. Maknanya nombor 2 digit apabila dibahagi dengan 3, bakinya 1. Kita kena faham dianya adalah faktor bagi 3. Namun kita kena selang 1. Kalau dia kata baki 2, kita selang 2. Kita selang 2. Dia ada pola dia. Dia ada pola dia, pelajar sekalian. Baik. Dia ada banyak lagi. Kadang-kadang dia kata segini. Nombor kuasa 2 sempurna. Itu cikgu faham, you all memang boleh senarai dengan baik. You all senarai 1, 4, 9, 16, misalnya ni 4 kuasa 2, 5 kuasa 2, 25, 3 kuasa 2, 36, macam tu. 6 kuasa 2, 7 kuasa 2, 49, 6 kuasa 2, ni apa, 7, 8 kuasa 2, 64. Kemudian apa, 81, 100, 1, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 6, 9, 1, 9, 6. You all boleh senarai dengan baik. 2, 2, 5, 2, 5, 6, macam tu. You all boleh senarai dengan baik. Tapi ingat, dalam senarai ni kita kena tengok apa? Set semesta. Kalau set semesta mula dengan 10,
So ini you all kena buang. Kalau dia sampai dekat 30, you all kena senarai 2 saja. 16 dan 25 saja. Faham ah? Yang ni cikgu tak ada masalah. Cikgu rasa you all tak ada masalah untuk senarai. Ni kita panggil number kuasa 2. Dipanggil juga sebagai perfect number. Dengan kata lain, dia adalah number kuasa 2 sempurna. Bila dikait dengan yang jenis keliru ni, trik pelajar ni, dia kata gini, number 2 digit dengan keadaan hasil tambah digit-digit adalah number kuasa 2 sempurna. Jadi pelajar kena senarai, pelajar senarai 10. Sebab apa? 1 tambah 0 adalah 1. 1 tu number kuasa 2. Pelajar senarai 13. 13 bukan number kuasa 2. Berapa kuasa 2? 13. Tidak ada. Tapi soalan dia, dia tanya, dia bagi kat kita soalan tu berbunyi, number 2 digit dengan keadaan hasil tambah digit-digit ni, dia akan menjadi number kuasa 2. 1 tambah 3, 4. 4 adalah number kuasa 2. 2 kuasa 2, 4. Itu cara dia tanya. Misalnya lagi, kita kata 18. 18 bukan nombor kuasa 2. Tapi 1 tambah 8, 9. 9 adalah nombor kuasa 2. Kemudian kita ada 22. 2 tambah 2, 4. Kita ada 27. 2 tambah 7, 9. Macam tu. Belajar sekalian. So, ambil maklum dan faham. Sebab kita tengok trend. So, pelajar sekalian, so untuk kertas 2 bahagian B, kalaulah dek tahun ini, tahun 2020 ni, pelajar sekalian, dia kembali kepada trend yang lama, yang kebiasaan keluar, pelajar sekalian, yang kebiasaan keluar ni senang saja. Ini tengok ni, nombor kuasa 2 sempurna. Diberi bawa set K, nombor kuasa 2 sempurna. Tapi kalau dia kata, diberi bawa set K, adalah nombor 2 digit. Hasil tambah digit-digit kuasa 2 sempurna. Jadi hati-hati. Tolong hati-hati. Baik, soalan set pelajar sekalian. Kertas 2 yang melibatkan lorekan, dia akan bagi 2 selalunya pelajar sekalian. Dia akan bagi 2 bahagian. Kita dikendaki lorek. So cikgu tak ada rasa, tak ada masalah untuk anda lorek bagi bahagian A. Tak ada masalah. Cikgu rasa kebanyakan pelajar tidak ada masalah. Misalnya A ni kan, P pelengkap. So P pelengkap maknanya kamu tutup P. Jadi kamu akan lorek lah, jangan bagi termasuk dalam kawasan P. Ni answer dia. Kalau P pelengkap macam tu, di luar P, bukan P, luar P, ni P, di luar P, itu maksud dia. Baik, untuk B pelajar-pelajar sekalian, sebab B ni biasanya dia melibatkan 3 set. So bila dia melibatkan 3 set, tolong hati-hati dalam lorek. Tapi kes ni senanglah. P bersilang dengan Q, ingat. Kalau ada kurungan, mesti selesai dalam kurungan dulu. Ikut prinsip pengiraan yang bot mas itu. Bot mas, BO maksud dia bracket off. D to division, M to multiplication, A itu adalah addition, dan S yang di belakang tu adalah subtraction. Tolak. Baik, kalau kita tengok yang ni senang, P bersilang dengan Q. Of course dia bersilang dengan Q adalah kat sini. Kemudian disatukan dengan R kat sini. So soalan ni bagi cikgu tak ada, taklah rumit sangat. Pelajar sekalian, jaga soalan awal. Cikgu kata jaga soalan awal. Baik, cikgu kan yang nampak rumitnya pelajar sekalian, bila mana ada pelengkap. Ni contoh dia. Macam tu.
Jadi bagi soalan-soalan yang sebegini, cikgu nasihatkan pelajar-pelajar. Bagaimana cikgu nasihat kepada pelajar-pelajar cikgu? Kalau kita nak direct, kita nak lorek, risiko untuk kita silap tu adalah tinggi. So yang terbaiknya adalah kita cuba masukkan unsur-unsur bagi setiap ruang dalam set itu. Jangan masuk banyak pelajar sekalian. Setiap ruang kita masukkan satu unsur. Setiap ruang kita akan masukkan satu unsur saja. Baik, jaga. Bila kita masukkan unsur pelajar sekalian, kita mesti letak titik. Itu beza dia. Kita letak macam tu. Setiap ruang kita masukkan unsur. Baik, bila ada titik depan, itu maksud dia unsur. Kalau dia bagi macam ni, ini cerita lain pelajar sekalian. Ni cerita bilangan. Kalau soalan keluar macam ni, semua soalan dia akan ada N. Dia akan ada N. Kalau yang ni, semua N. Kalau yang ni, dia minta antaranya senarai, dan juga dia boleh minta N. Dia minta N, pelajar sekalian. Kalau yang ni, N, E. N, E. E ni apa dia? E ni adalah unsur. Ada sini 2, 3. So, bila N, E, maksud dia bilangan unsur bagi set E, dia ada 2. Macam tu. Beza dia. Tapi kalau N, E di sini, pelajar sekalian, 3 tambah 2, dia jadi 5. Itu beza dia. Faham beza untuk pelajar yang ialah tak berkesempatan belajar dengan sempurna sebagaimana pengerusi Tuan Haji Johari berucap tadi. Pelajar-pelajar semua adalah pelajar-pelajar pertama kali dalam Malaysia, calon-calon SPM yang belajarnya mengikut norma baru sekarang. Jadi tidak berapa sempurna. So atas dasar itu, kita pertimbangkan bahawa ada pelajar di sana, mungkin ada pelajar yang dah pandai. Jangan rasa di program ini hanya untuk dia. Program ini adalah untuk kesemua orang. Yang pentingnya kita nak ajak balik, nak belajar pelajar sekalian. Ingat pelajar sekalian, titik ni yang kat depan tu adalah mewakili unsur. Tidak ada titik, itu maksud dia bilangan. Baik, pelajar-pelajar sekalian, cikgu rasa sampai di sini dulu untuk sesi ni, dan sekejap lagi cikgu sambung. Dan cikgu sambung, cikgu akan rehat sekejap saja. Cikgu akan sambung dan kita cuba habiskan, tengoklah setakat mana yang kita boleh sentuh. Baik, setakat ini dahulu. Jadi wallahualam, kita akan jumpa sekejap lagi. Thank you.
masih lagi set, tapi cikgu nak direct kepada soalan. Soalan yang menjadi trend, menjadi trend kebelakangan ini. Namun cikgu tak nafikan 2019 ada sikit kelainan, tapi cikgu rasa kalau kelainan jaga yang had senarai number-number tadi. But cikgu suka sentuh di sini adalah berkaitan dengan yang ni, yang lorek ni. Baik, cikgu nombor satu ni, kita ambil trend yang kebiasaan. Trend kebiasaan dia, dia lorek. So yang A dia, part A dia, dia mudah saja. Misalnya kita ambil number, ini tak pun senang, kita ambil yang payah, sukar sikit. Okey, kita ambil number ni, SPM 2013 misalnya. Okey, untuk gambar raja A tu, pelan-pelan sekalian, sebab dia melibatkan dua set. Bila melibatkan dua set memang mudah, tapi jaga yang melibatkan tiga set. Tiga set. Kadang-kadang buku ni pun satu masalah, ya, pelan-pelan sekalian. Kadang-kadang dia tak betul. Kena check handphone juga. Kadang-kadang kena check handphone untuk lihat soalan sebenar. Baik. Pelajar-pelajar sekalian, untuk gambar rajah E, P bersilang dengan Q. Cuba pelajar-pelajar lihat keadaan gambar rajah Venn, hubungan di antara P dengan Q. Hubungan di antara P dengan Q, Q berada dalam P. So kita katakan di sini bahawa Q adalah subset bagi P. Baik, Q subset bagi P ni, pelajar-pelajar sekalian, ni simbol subset, simbol subset. Q adalah subset P. Maksud dia Q adalah sebahagian daripada P. Q mesti berada dalam, bukan Q berada di luar. Q tu kecilnya. Okey. Di sini kita akan terbitkan beberapa terbitan. Misalnya Q bersilang dengan P, dia mesti Q. Kalau Q union P, dia mesti P. Macam tu. Benda-benda ni penting. Jadi kalaulah soalan tanya P bersilang dengan Q, answer dia mestilah Q. Mestilah Q. So kita akan lorek Q saja. Macam tu. Nak faham dia, pelajar, senang je. Pelajar bubuh contoh dia macam ni. Ni P, ni Q. Pelajar masuk je. Unsur satu cukup. Masuk gitu. Satu cukup. Apa dia unsur? Sekejap lah. Apa dia unsur P? Unsur P adalah dalam P. Adalah 4 dan 5. Apa dia unsur Q? Unsur Q adalah 5. So P bersilang dengan Q adalah apa unsur yang ada dalam Q, ada dalam P? Tentulah 5. Jadi inilah jawapannya. Zul nak lorek kat mana? Lorek kat sini. 5 ni 5. Lorek dalam tu. Tapi selalunya melibatkan dua set ni, pelajar sekalian, senang je. Senang sangat. Melibatkan tiga set, yes, memang sukar sikit. Baik, cuba kita lihat melibatkan tiga set. Cikgu tak pasti, cikgu kena check dulu soalan dia. Dan cikgu memang rasa perit sikit sebab cikgu baru-baru ni cikgu buat soalan dengan pelajar cikgu. Cikgu punya fikir, last sekali cari jawapan tak jumpa. Rupanya soalan dalam ni silap. So kita check, kita nak pastikan, kita check sekejap dalam info ni. Soalan 2013. Baik, 2013, kertas 2. Nombor soalan adalah nombor 1. Okey. Baik, cantik ah, dia punya pelengkap dia berada di luar ah, sebab pelengkap ni penting. Kalaulah silap-silap, kalau soalan dia macam ni. Oh, ini cerita lain. Ni cerita lain, dia tak sama. So kadang-kadang dia silap. Silap itu meletakkan, meletakkan tanda. Meletakkan tanda.
Baik, pelajar-pelajar sekalian. Cikgu akan sentuh dan bincangkan cara kedudukan rajah semua sama pelajar sekalian. Cuma kita nak lorek aja kat mana. Kita yang pentingnya adalah pelajar sekalian, kita nak lorek. Kita akan tengok soalan ini di bahagian B. Biasanya pelajar boleh lorek dengan baik bahagian A. Namun bila bahagian B dia pening sikit. So nasihat cikgu adalah untuk bahagian B masukkan elemen bagi setiap ruang untuk selamat. Okay. Cikgu masukkan lah. Ni satu jubun macam tu. Macam ni. Baik, Q kesatuan R pelengkap. Kita cari dulu dalam bracket ni. Q kesatuan R pelengkap. Maksud dia bukan Q dan R. Bukan Q dan R. Okey, bukan Q dan R. Kita tutup ni Q ni. Kita tutup R ni, tutup. Maknanya unsur dia adalah satu. Unsur dia adalah satu. Macam tu. Okey. Kemudian P pula pelajar-pelajar sekalian adalah 1, 2, 3. P adalah 1, 2, 3. Ni kaedah paling selamat lah untuk lorek. So bila dia tanya P bersilang dengan yang ni, P bersilang dengan yang ni, tentulah satu. Jadi P bersilang dengan Q union R pelengkap, atau P bersilang dengan Q kesatuan R pelengkap adalah, kita kata tadi apa? Ada kat sini, ada kat sana, tentulah satu. Jadi satu ni pelajar-pelajar sekalian, dia duduk di ruang mana? Jadi satu tadi dia duduk di ruang ini. Inilah jawapannya. Jadi dengan cara memasukkan elemen, kita dapat tentukan kawasan lorekan itu dengan selamat. Berbanding kalau kita nak terus. Bila kita nak terus, dia ada risiko dia. Apatah lagi kalaulah pelengkap ni berada dekat R. Jadi R sahaja yang pelengkap. Memang bahaya sikit. Baik, cikgu pergi kepada 2014. 2014, pelajar-pelajar sekalian, cikgu kata kalau melibatkan dua set atau satu set, that one no problem. P bersilang dengan R. P bersilang dengan R. Ni P ni. Dia bersilang dengan R ni. Tentulah answer dia kat sini. Jadi mudah kan? Mudah. Ingat, mana-mana pelajar yang tak cakap, cikgu tahu. Masukkan unsur. Sini sebuah satu, sini sebuah satu, sini sebuah satu, ha, sini sebuah satu kan? Ha. Jadi dia akan nampak jelas nanti. Baik, untuk B, ha, kan cikgu dah kata pelengkap dia duduk kat R. Dia tak duduk luar macam tadi, dia duduk kat R. Baik, kes soalan ni sama je. Cikgu kata masukkan unsur. Masuk unsur, memang you all selamat. Masukkan unsur. Baik, cikgu ambil soalan dia. Ingat set boleh, gambar rajah band boleh diwakil. Gambar rajah band ni boleh dia jadi segi empat, dia boleh jadi elip. Ni kita panggil elip Jangan sebut bujur, itu bahasa kampung ya. Ni untuk elip, ni bentuk segitiga. Okey. Sekarang kita namakan set dia. Ni set P, ni set Q, ni set R. Baik, masukkan unsur. Selamat ni, selamat. Masuk macam tu. Pasal lagi nak masuk, masuk sini. Masuk sini sekali. Macam tu. Semua ruang, boh.
Okey, jom jalan. Baik. Kita cari dulu R pelengkap. R pelengkap maksud dia bukan dalam R. Ini bukan dalam segitiga ni. Jadi answer dia adalah 1, 2, 3, 6 dan 7. Kemudian Q dia of course senang saja, 2, 6, 7. Dalam Q ni kita ada 2, 6 dan 7. So Q kita satukan dengan R pelengkap. Kita satukan, maknanya answer dia akan jadi 1. Ni ada 2, so kita tulis sekali saja. Kemudian 3, kita satukan lah. Ada 6, kemudian ada 7. Baik. P player-player sekalian adalah P. Ni dalam kotak ni, dalam kotak ni. Kita ada 1, 2. Ni dalam kotak. Ha, ni tak mau 7 keluar daripada kotak. Dalam ni. 1, 2, 3, 4. Okey. Sekarang ni soalan player-player sekalian. Dia kata, ha, yang ni bersilang dengan ni. Ini kaedah selamat. Sorry, ini. Oh, okey, sini. Betul lah. Baik. Cari. P bersilang dengan ni. Maknanya, ada kat sini? Ada kat sini. Apa dia? 1, 2, 3. Okey, maknanya kita ada 1, 2, 3 saja. Cari di mana 1, 2, 3? Cek 1, 2, 3. Oh, kawasan dia adalah di sini. Ya, macam tu lorik dia. Jadi dengan panduan yang begini, kamu adalah memang sukar untuk silap. Pelajar-pelajar KSSM, tolong ambil perhatian juga. Sebab you all belajar juga tajuk set ini. Dan sama actually. But cikgu nak tinggal tajuk set ini, nombor 1. Cikgu lihat juga pembelajaran secara online oleh guru-guru lain. Ada guru-guru tuition dan sebagainya. Pelajar diminta untuk ya, boleh lihat tapi terpulang dekat pelajar sekalian untuk menilai dari segi teknik dan sebagainya. Cuma nasihat cikgu adalah para-para guru-guru tuition ini, kalau nak buat kat YouTube tu, tolong hati-hati dengan simbol dan sebagainya. Misalnya dia campur aduk ni 9x tolak 2 sama dengan 18 tolak X misalnya. Setelah dia nak tukar ke step kedua ni, dia pun sama dengan sini. Dia bawa yang ni ke sana. Dia buat macam tu. Dia buat macam ni. Lepas tu dia pun sama dengan lagi sini. Ini pelajar-pelajar sekalian, tolong hati-hati. Jangan ajar pelajar macam ni. Ni konsep salah. Kalau simbol ketaksamaan, dia jenis simbol ketaksamaan saja. Jangan babitkan simbol persamaan. Kalau you all nak ajar juga, you all bubuh ni. This one okay. This one, matematik ni, simbol ni maksud dia mengimplikasikan. Dia menyebabkan. Cantik. Jangan campur adukkan. Persamaan-persamaan. Ketaksamaan-ketaksamaan. So, hati-hati. Tak maaf. Sebab cikgu ni cukup sensitif dengan matematik. Orang Max ni dia cukup sensitif dengan matematics. Baik, ni contoh terabah. Baik, cikgu nak bincang seterusnya adalah kepada soalan yang jarang dibincangkan dekat YouTube. Yang graf fungsi cikgu tengok banyak yang bincang. So, cikgu nak bincang satu ni berkaitan dengan graf. Graf dia adalah graf jarak masa dalam tajuk kecerunan dan luas di bawah graf, yang melibatkan graf jarak masa dan laju lawan dengan masa. Baik, pelajar-pelajar sekalian, tahun lepas dah keluar jarak masa. Tak apa, kita tumpu juga sebab kadang-kadang soalan dia berulang. Cuma cikgu nak pelajar faham.
Baik. Ini kita dah masuk. Still dalam bahagian A, masih dalam bahagian A, tapi di bawah chapter kecerunan dan luas di bawah graf. Dia melibatkan dua, cikgu kata. Satu graf jarak masa, satu lagi graf laju masa. So graf jarak masa ni, pelajar sekalian, dia lebih mudah. Lebih mudah. Okey, cikgu ambil daripada titik pegun, pelajar sekalian. Ni kita panggil titik pegun. Titik pegun ni, pelajar sekalian, dia bukan asalan. Dalam satah Cartesian, dia asalan. Oh, tu origin point. Tapi dalam konteks graf jarak masa dengan laju masa, di sini kita panggil titik pegun. Titik pegun ni, pelajar sekalian, kalau kita ambil contoh motor kita, motor pelajar-pelajar sekalian tu, dia duduk parking kat tempat parking, dia parking bawah rumah, dia parking kat garaj sekolah, maka di situ kita panggil atau kita katakan motosikal kita dalam keadaan pegun. Pegun, dia tak bergerak. So bila kita bergerak, ni jarak dia bertambah. Ni untuk masa dia bertambah. Jarak pun bertambah, lagi jarak bertambah, lagi masa bertambah. Lagi jarak bertambah, masa bertambah. Masa bertambah, jarak pun bertambah. Apa keadaan graf ni? Keadaan graf di situ bermaksud dia adalah sedang bergerak. Motosikal kita sedang bergerak daripada tempat parking, dia sedang bergerak sekarang ni. Bila objek tu, pelajar sekalian, dia bergerak, dia mesti ada kelajuan. That's why kecerunan graf ni dia bersamaan dengan laju. Kecerunan graf sama dengan laju. So di sini kita simpulkan satu perkara, iaitu kecerunan dia mesti bersamaan dengan laju. Dan kita ingat segitiga yang cikgu bagi tempoh hari. Jom makan laksa. Macam tu. Laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Tengok, ada jarak, ada masa kat sini. Okay. Kemudian pelajar-pelajar sekalian, sampailah ke satu masa di mana kita bergerak-gerak-gerak ni, masa bertambah, kita pun bergerak lagi. Sampailah di kilometer, katakanlah 120 ni, jarak dalam kilometer. Masa ni katakanlah dalam jam. So kita bergerak sampailah di jam yang kelima. Ni 5 jam yang pertama. So kan? Graf dia jadi macam tu. Jangan confuse. Ni graf jarak masa. Kalau laju masa, graf yang selari dengan paksi masa, graf tu adalah laju malar atau laju seragam, atau dalam bahasa Inggeris what we call constant speed, laju yang tetap, uniform speed, laju seragam. So jangan confuse. Dalam jarak masa, pelajar-pelajar sekalian, kita faham tadi bila perubahan jarak, dia akan masa pun berubah. Lagi masa berubah, lagi jarak bertambah. Lagi masa bertambah, lagi jarak bertambah. Lagi masa bertambah, lagi jarak bertambah. Habis tu kan, bila masa bertambah tapi jarak dia tetap kat 120 km ni, lagi masa lagi bertambah tapi jarak dia tetap duduk kat 120 km, tetap berada di kilometer yang ke 120. Maknanya pelajar sekalian, lagi masa bertambah tapi jarak dia tetap kat situ juga, maka zarah kita ni sebenarnya dia dalam keadaan rehat. Dia rehat. Macam kita nak PKL, orang utara nak PKL, orang Kedah, orang Pinang, orang Perlis nak PKL, dia sampai dekat hentian Sungai Perak. Bila dia sampai kat hentian Sungai Perak, dia berhenti kenderaan dia kat situ. Kenderaan dia tak berjalan berapa jam sekarang. Kenderaan dia duduk di katakanlah 220 km. So maknanya kilometer 220 lah, orang Perlis. Kalau kita, kami orang Pinang, mungkin di situ dalam Sungai Perak tu, hentian Sungai Perak, mungkin dalam kita kata 180 km. Jadi maknanya kita duduk kat situ, kenderaan kita apa? Berhenti, rehat. Tapi masa pelajar-pelajar sekalian, masa dia berjalan.
Masa dia berjalan, masa dia berjalan. Tapi jarak dia ada di situ tu je. Maknanya zarah atau objek dia adalah rehat. Baik, bila dia rehat pelajar sekalian, dia ada dua kemungkinan. Satu, dia meneruskan perjalanan. Macam tu. Yang kedua, dia dapat panggilan kecemasan. Dia terpaksa di patah balik. So dia akan jadi gini. So graf ini pelajar sekalian adalah meneruskan perjalanan. Maknanya lagi masa bertambah, lagi jarak dia makin pergi jauh lagi pelajar sekalian. Lagi masa bertambah, lagi dia jauh lagi. Lagi jauh kilometer dia, lagi jauh, lagi jauh. Tapi kalau dia dapat panggilan kecemasan, dia terpaksa pulang. So graf ni adalah kita kata graf patah balik. Dalam bahasa Inggeris dia panggil turning back lah. Kita pusing, pusing balik. Maknanya kita pusing balik kat lebur raya. Jaga. Bila kita pusing balik pelan-pelan sekalian, di sini ada jarak. Jarak yang tidak ada adalah di sini. Ni graf ni. Sebab apa jarak tidak ada? Sebab kita rehat. Kenderaan kita rehat. So jarak tidak ada. So di sini jarak ada. So jangan cari jarak dengan menggunakan formula luas di bawah graf. Itu adalah untuk graf laju lawan masa. So untuk graf ni, pelajar sekalian, okay, cuba ambil tadi ya. Katakan sini 120 jarak kilometer. Masa ni dalam jam. Ini apa dia? Titik pegun. Bukan origin ya, bukan origin point. Asalan kosong-kosong bukan. Okey, sini cikgu ambil katakanlah 5. Sini cikgu ambil 8, sini cikgu ambil 10. Baik. Kalau soalan tanya, hitung jumlah jarak. Baik, sini daripada titik pegun ke sini dia 120 km. Jangan cari luas. Sini ke sini jarak tidak ada, kosong. Sini ke sini dia patah balik 120. So total distance adalah, jumlah jarak adalah 120 tambah 120. Jangan terlupa untuk masuk yang ini ya, pelajar sekalian. So 120 tambah 120. Kalau dia tanya, hitung laju purata. Dia tanya, hitung laju purata. Jadi jom makan laksa tadi. Letak laju purata LP macam ni. Ingat, tambah G sini, tambah G sini. So jumlah jarak dia, kalau laju purata, jumlah jarak 120 tambah 120 bahagi dengan masa dia 10. So kita dapat 240 bahagi dengan 10, kita dapat 24 kilometer sejam. Nak tulis macam ni? Boleh. Nak tulis macam ni pun? Boleh. Sebab apa? Sebab kilometer per jam ni, pelajar sekalian, dia macam ni. Ni G ni pelajar sekalian, G kosar 1. Bila kita angkat naik dalam indeks, dia akan jadi negatif 1. So kalau nak tinggal macam ni boleh, nak tulis macam ni boleh. Sebab tu kita lalu jalan raya, kadang-kadang dia kata 110 km sejam. Jadi dia tulis macam ni. Pergi tempat lain pula, tengok-tengok 110 km sejam, dia tulis macam ni. Jadi sama lah tu. Jadi janganlah duk tipu Tok Wan ke, tipu ayah ke. Ayah tanya apa siapa tadi, tulis macam ni. Oh, kau sana tulis macam ni. Oh, dia silap lah tu Tok Wan. Jadi jangan, dia ada ilmu dia. Baik, pelajar-pelajar sekalian, cerita bab jarak ni, dia main satu soalan pelajar sekalian. Orang utara dia kata dia main. Dia main satu soalan pelajar sekalian. Cantik punya soalan. Jadi dia gempak. Dia cue belakang. Dia gempak calon. Jadikan calon ni biasanya dia duk study past year. Dia duk tengok soalan tahun-tahun lepas. Jadi dia tengok soalan tahun-tahun lepas pelajar-pelajar sekalian. Dia tengok selalunya graf jarak lawan dengan masa ni paling banyak dia adalah gabungan dua graf. Antara kenderaan A dengan kenderaan B. Tapi tiba-tiba soalan muncul ni. Lawak eh, pelajar-pelajar sekalian. Dia ada tiga graf. Dia ada tiga graf kat sini.
pelajar relax lah pelajar. Ni jarak, ni masa. Baik, dia kata gini. Ni jarak, ni masa. Jarak dalam meter, masa dalam saat. Ha? Baik, Raja menunjukkan graf jarak masa bagi Umar, Jason dan Martin dalam acara larian 100 meter. Dia pun bagi petunjuk sini. Dia kata OPQR adalah larian Umar. So, OPQR ni adalah larian Umar. Ingat, dia pun nak pi nak lari ni 100 meter. Ni jarak ni 100 meter. Okey, ni cerita masa dia. So, Umar ni pelajar-pelajar sekalian. Umar. Orang utara ni, orang Pinang dia tak sebut Umar. Dia sebut Umar. Dia Q juga. Jadi, Umar ni pelajar-pelajar sekalian, dia lari. Dia lari-lari sampailah di masa yang saat yang ke-9. Dia jatuh. Dia jatuh kan? Dia jatuh. Ni apa ni? Dia terjatuh ni, terpunti. Tapi kan dia meneruskan larian dia. Dia sampai kat garis 100 meter. Tapi masa dia lama lah 20 pasal dia terjatuh. Cuba kamu tengok OKL pula. OKL ni larian Jason. Jason ni dia lari dalam 6 saat. Dia terjatuh. Terjatuh tak lari lah. Dia maknanya dia lari sampai di meter yang ke-70 saja. Nampak ah, mungkin kejaraan serius. Atau mungkin Jason ni dia manja sikit. Yang ni ni, Umar ni dia memang sadar sikit. Baik, cuba kamu perhatikan graf OM. OM ni, pelajar-pelajar sekalian, adalah graf Martin. Martin ni, pelajar-pelajar sekalian, daripada pegun, daripada garisan tu, garisan nak mula lari tu, yang kegarisan. Cikgu kita di sekolah tu kan, sukan, kegarisan. Lepas tu dia tembak tu kan, dia tembak tu kan. Ni, OM ni, Martin ni, dia lari terus. Dan dia pun tak jatuh. Dan dia pun tak berhenti kat mana-mana. Sebab tu gerah dia terus je. Dia sampai garisan 100 meter dalam masa 16 saat. Okey. Cuba perhatikan OKL. OKL ni dia tak sampai 100 meter. Dia tak sampai garis penamat. Dia sampai kat garis dekat jarak 70 meter saja. Tapi bagi OPQR pelajar sekalian, Umar ni dia lari. Dia sampai ke garisan 100. Tapi dia ambil masa lama. 20 saat. So, soalan dia tanya. Very simple. Kalau kita faham. Siapa yang memenangi perlombaan itu? Tentulah yang tak jatuh tadi ni. Dia ambil masa 16 saat dia. Dia sampai garis 100 meter. Jadi, OM ni siapa dia? OM ni adalah Martin. So, answer dia Martin saja. Pelajar sekalian. Very simple one. Faham saja penting. Baik. Semasa perlombaan. Okey, dia refer kepada Umar. OPQR. Baik, Umar tergelincir dan terjatuh ni. Ni, kat situ. Baik, ni masa dia ni. Daripada saat ke-9 hingga saat ke-18, Umar terjatuh. Selepas itu, dia meneruskan lariannya. Sampai kat sini, dia pun meneruskan lariannya. Nyatakan tempoh masa dalam saat sebelum Umar meneruskan lariannya. Masya Allah, teruskan. Maknanya, sebelum dia terus ni. Tempoh masa dia jatuh ni lah. Ambil 18, tolak 9. Tolong tunjuk jalan kerja tu. 18, tolak 9 tu. Sebab ni kertas 2. Kertas 2 ni pelajar sekalian. Kamu kena jawab dia. Jangan skip jalan kerja. Yang boleh menjejaskan kamu dapat full mark. Dia bukan macam kertas satu. Kertas satu kita nak tunjuk kita hebat. Kita nak tunjuk kita pandai. Jangan kita pergi tunjuk kita punya pandai. Untuk kertas dua, kita anggap, tak apa, Pak Mak Isa tahu. Dia mesti tahu punya. Tak boleh. Kena tunjuk. Tunjuk dengan baik. Jalan kerja. Walaupun sikit. Baik, untuk si pelajar-pelajar sekalian, semasa perlombaan, Jason. Mana Jason? OKL. Okey. Okey, OKL ni. Ni. Tak lari dah tu. Jatuh dia terpunti tu. Semasa perlombaan, Jason tercedera dan dia berhenti berlari. Dekat 70 meter je. Nyatakan jarak Jason dalam meter dari garisan penamat apabila dia berhenti berlari. Pelajar.
calon-calon sekalian, hati-hati tengok soalan. Nyatakan jarak Jason dalam meter dari garisan penamat, bukannya dari garis permulaan dia berlari. So maknanya kita kena ambil garisan penamat 100, tolak dengan 70 pelajar-pelajar sekalian. Nyatakan jarak Jason dalam meter dari garisan penamat apabila dia berhenti berlari. So ambil 100, then minus 70. Answer dia adalah 30 meter. Hati-hati ya. Jaga perangkap pembuat soalan. Dalam senang itu cikgu dah kata sebelum ni dalam siri terdahulu. Dalam senang tu ada di sana. Tricky dia. So kalau kita teralpa, maka chances untuk kita melakukan silap itu tinggi. Baik, untuk bahagian D pelajar-pelajar sekalian, hitung laju purata dalam meter sesaat. Jangan baca meter S kuasa negatif 1, meter sesaat. Kalau macam ni, ni meter per saat. Bila dia angkat naik, meter sesaat. Bila kita cerita pasal percutan, dia unit dia meter macam tu. Jangan kata MS negatif 2. Dia sebenarnya adalah meter sesaat sesaat. Sebut dua kali. Sebut dua kali. Ada sebab dia, asbab tu ada. Tapi masa kita ni tak boleh. InsyaAllah pada masa-masa ke depan, mungkin kita boleh buat chapter by chapter. Dan bila kita buat chapter by chapter, memang cantik. Jadi kita boleh bincang satu chapter secara lengkap. Secara lengkap atau secara menyeluruh. Baik, hitung laju purata dalam meter sesaat bagi Umar. Mana graf Umar tadi? Mana Umar tadi? Umar tadi sini. Dia tanya laju purata. Okey, laju purata. Cik dah kata tadi laju purata. Ni, laju purata. Jumlah jarak bagi jumlah masa. So, kita pun cari. Baik, dia kata apa tadi? Hitung laju purata bagi Umar. Okey, untuk D, laju purata bagi Umar. Umar kan U ah. Ah, dia guna U, sorry. Umar. Baik. Cikgu kata apa? Laju purata mesti ambil apa? Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Cuba cek graf larian Umar. So jarak dia memang of course lah 100 ah. Cuma jarak siapa yang tak habis tadi lari sekerat tadi? Yang lari sekerat tadi ni adalah OKL ni Jason. Dua-dua yang had tadi ni dia sampai ke garisan penamat, tentulah jumlah jarak dia adalah 100 bahagi dengan jumlah masa pelajar-pelajar sekalian. Jumlah masa bagi Umar adalah, tengok sini, 20. So kita potong sini, kita dapat 5. 5 apa? 5 meter sesaat. Macam tu. Baik. Cikgu kata, bila keluar soalan jarak masa, ada dua perkara. Satu, jangan ingat nak cari jarak. Kamu guna luas di bawah graf. Luas di bawah graf untuk graf laju lawan dengan masa sahaja. Baik. Habis cerita graf jarak masa. Cerita graf laju masa pula pelajar-pelajar sekalian. Ini cerita laju masa. Cerita laju masa pelajar-pelajar sekalian. Ni laju, ni masa. Bila laju, katakanlah ni meter sesaat. Dan laju meter sesaat. Baik, sini apa? Titik pegun. Masa saat. Baik, graf macam tu. Macam ni. Sorry, bagi sama dulu. Macam ni. Guru Max ni dia memang teliti. Tapi maaf tak guna pembaris. Okay. Tarik turun sini.
Okey. Ni masa. Jangan tarik lurus punya tu. Tarik lurus tu salah. Ha? Bila tarik lurus tu dia di graf. Garis yang solid di atas sata, dia memang adalah graf. Faham tu? Dia ni tarik putus-putus, dia nak menyatakan sampai kat titik P ni berapa masa dia. Katakanlah sini cikgu ambil sebagai 40 saat. So sampai kat sini pula adalah dalam tempoh 60 saat. Sampai kat sini R ni 70. Macam tu. So jarak dia punya maksimum ni adalah 240. 240 apa? Meter per meter sesaat. Okey. Boleh. Baik. Dengar pelan-pelan sekalian. Bila sini laju, sini masa nak cari jarak, dia mesti luas di bawah graf. Luas di bawah graf, di sana kamu kena ingat dia melibatkan segitiga. Setengah darab tapak darab tinggi. Setengah darab dasar darab tinggi dia. Segi empat, panjang darab lebar. Satu yang amat penting adalah trapezium. Tajuk ni memang trapezium. Luas di bawah graf, memang trapezium. Ingat, bila laju masa, jaga luas trapezium. Bila jarak masa, no. Tidak penting trapezium ke apa, semua tak penting. Okey. Cikgu tanya. Hitung. Satu. Jarak dalam 40 saat dia ada pertama. Baik, ni jarak pertama. Pertama ni pelan-pelan sekalian, dia ada di sini. Arah dia. Kalau akhir pelan-pelan sekalian, tengok sini. So dia kata 40 saat pertama. So daripada sini sampai sini. Graf dia mana? Graf dia sini. So kalau ditanya jarak, jarak sama dengan luas di bawah graf. Bentuk apa? Segitiga. Setengah darab dengan tapak dia 40. Darab tinggi dia 240. So kalau kita tekan kali tu, kita dapatlah 4800. Mama, kita tekan kereta 20 darab dengan 240. Ya, 4800 meter. Kena tulis ha? Meter, ambil kat mana? Ambil kat sini. Ambil meter tu. Kalau sini kilometer sejam, tulis sini kilometer. Alright. Baik, yang kedua yang dia boleh tanya berdasarkan pada gambar rajah ni adalah jarak dengan laju malar atau laju seragam. Cikgu dah kata tadi, ni laju ni malar. So nak cari jarak? Jarak adalah luas di bawah graf. Bentuk dia segi empat. 60 tolak 40. Sini 20. Sini 240. Jadi ambil panjang darab lebar. So kita dapat 20. Kita darab dengan 240. Kita dapat 4800 meter. Sekejap. Nak bagi faham ni. Ini kita, tajuk ni memang kita seronok. Tajuk ni pasal kita bawa motor. Pelan-pelan yang duduk di kampung-kampung luar bandar selalu naik motor. Uish, tajuk ni cantik. Dia senang kalau kita relate dengan, kita kaitkan dengan kita punya duduk bawa motor hari-hari. Hari-hari kita bawa. Orang utara dia hari-hari. Dia tak sebut hari-hari. Dia jadi hari-hari. Tak payah jadi Shah Alam, tak payah jadi Kota Kinabalu, tak payah jadi Kelantan, tak payah jadi Terengganu, tak payah jadi Negeri Sembilan. Yang mengenali cikgu, memang cikgu di mana pun cikgu turun, di KL kau, slang utara Penang cikgu memang cikgu akan kekalkan. Tapi yang penting, tak payah jadi semua negeri-negeri yang cikgu pergi. Yang penting cikgu, kami faham. Cikgu cakap, tak penting. Slang tak penting, penting faham. Baik, pelajar-pelajar sekalian. Ni, kamu naik motor. Motor kamu tu, dia parking kat sini. Ni parking ni, dia pegun. Kamu pun start-start motor tu, start-start motor tu kan, kamu pun berdekat.
orang utara kata perak. Maknanya start-up tu koyak minyak terus. Tukang gear apa semua. Gerah kamu jadi macam ni. Ini dengar ni. Ni kan mak meter motor depan tu. Kamu bawa motor, bawa motosikal, mesti kamu tengok meter depan. Bila masa dia bertambah, meter kamu pun bertambah. Ni laju ni. Laju kilometer sejam. Bila masa bertambah pelan-pelan sekalian, meter lagi naik. Lagi masa bertambah, lagi meter naik. Lagi masa bertambah, lagi meter tu pipi macam tu. Tapi takkanlah meter tu pipi macam tu sampai mana dia nak pi. Eh? Jadi dia akan sampailah kepada kelajuan yang kamu rasa selesa. Katakanlah kamu bawa sampai 100 je kilometer sejam. Meter tu tunjuk 100. 100 tu maksud dia apa? 100 kilometer sejam. Okey, lepas tu kan jadi macam tu. Dia jadi macam ni pelbagai sekalian. Kamu tengoklah. Beza dengan tadi pelbagai sekalian. Tadi graf jarak masa, graf yang macam ni dia rehat. Tapi graf laju masa, graf macam ni dia laju seragam. Dia laju tetap. Dia laju malar. Maksud dia macam ni. Kamu kan masa duk bertambah ni. Tapi meter motor kamu tu dia duk tunjuk 100. Oh, masa dia bertambah. Tapi meter kita tu, motor kita tunjuk 100. Sebab tu kita panggil laju tetap. Sebab tu kita panggil laju tetap, constant speed, atau kita panggil laju malar atau laju seragam. Tapi kan dalam kita bawa 100 tu pelajar-pelajar sekalian, ni pelajar lelaki ni, dia bawa 100 motosikal dia, tiba-tiba kan pelajar perempuan naik skuter, potong dia. Dia pun tengok-tengok pelajar perempuan potong dia. Oh, tu dia. Ni apa jadi pelajar-pelajar sekalian? Bila masa bertambah, dia punya meter naik. Oh, 120 dah. Oh, lepas tu kan masa bertambah, dia pun dapatlah potong perempuan tu, pelajar perempuan tu. Dia bawa sampai berapa? 160 kilometer sejam. Sebab apa dia laju? Sebab dia pantang. Ni orang lelaki. Dia pantang orang perempuan, pelajar perempuan potong dia kalau naik motor lah. Tapi kalau dalam kelas, tolonglah. Pantang melihat orang perempuan pandai daripada kita. Tapi kalau dalam kelas, yang jadi sebaliknya. Tak apalah dia pandai kan. Tu tak maulah. Jadi maknanya kita semangat kita tu. Kita kena dalam semua keadaan. Baik. Ni kita panggil. Apa pelajaran sekalian ni? Ni apa dia ni? Apa dia ni? Bila masa bertambah, laju lagi naik, meter lagi naik. Masa lagi bertambah, lagi meter naik. Ni kita panggil pecutan. Pecutan. Jadi kalaulah meter kita duduk 100 pelajaran sekalian. 100. Tuih saja. Kita jangan kata kalau kita jadi pemboncing, kita jangan kata kat kawan kita tu, awak hang pecut sangat. Awak kamu pecut sangat. Ayat salah. Yang boleh kita kata, awak kamu laju sangat. Ya, yang tu betul. Ni, pecut dia kat sini. Tak ada nak pakai helmet sempurna lagi. Member start. Pecut terus. Ini pecut. Kita boleh kata, kenapa you pecut sangat? Tu ayat yang betul. Ini apa dia ni? Ini dia pecut kali kedua pelabian sekalian. Dua meter dia naik. Tapi masa dia bertambah, meter dia naik. Ni kita panggil pecutan. Kecerunan garis ni. Kita dapat simpulkan di sini. Kecerunan garis, dia bersamaan dengan pecutan. So, pecutan pula pelabian sekalian, dia ada formula dia. Pecutan sama dengan laju akhir tolak laju awal bahagi dengan jumlah masa. Itu formula kena ingat. Okey. Ingat ya, dalam graf laju masa, you all nak cari jarak mesti sama dengan luas di bawah graf. Ingat ni, yang cikgu ambil contoh ni supaya pelajar-pelajar di kampung-kampung sana faham. Faham. Baik, cikgu akan ambil contoh graf laju masa.
Maaf ya pelajar-pelajar sekalian, cikgu nak bincang ni banyak perkara. Kalau ada kesempatan, cikgu nak bincang bumi keseluruhan soalan-soalan SPM. Tapi apakan daya, mat terhad untuk kita bincang secara sempurna. Baik, pelajar-pelajar sekalian, di depan cikgu single, satu je graf. Kadang-kadang dia ada dua graf. Graf kenderaan A dengan kenderaan B. B bertolak daripada bandar ni. Satu lagi kan kenderaan A bertolak daripada sana. Satu bertolak daripada Penang. Satu lagi bertolak daripada KL. So, dia selisih kat mana? Semua boleh cari. Dia selisih jam berapa? Semua boleh cari. So, ini memang matematik cukup cantiknya. Kalau sekalian. So, sayang tajuk bumi saya akan dibuang selepas ni. Sebagaimana tajuk pelayaran yang telah dibuang. Maknanya, kalau dulu pelajar-pelajar lama, pelajar sekalian zaman pelajar-pelajar yang kemudian sikit ya, sebelum tahun 93, 92 ada lagi. So, dulu pelajar-pelajar sekalian, di udara, tajuk bumi. Di lautan, dia orang belajar tajuk. Lautan, dia orang belajar tajuk ni. Sekarang, kamu tinggal tajuk ni je lah. Lautan kamu dah tak belajar. Tajuk di udara pun kamu dah tak belajar. So kamu belajar atas darat saja. Tak apalah nak buat macam mana. Kalau kamu naik flight, kamu susah sikit nak dengan knowledge. Sebab tak ada ilmu tu. Macam cikgu, cikgu tahulah. Sebab cikgu memang tajuk bumi tu memang cikgu minat. Begitu juga dengan pelajar-pelajar cikgu. Baik, seterusnya. Cuba perhatikan. Soalan graf laju masa selalunya ada V kat sini. Kadang-kadang ada buah U kat sini. Kadang-kadang ada buah T kat sini. Jangan takut. Kamu guna formula yang sama. Cuma kamu kena bijak main persamaan saja. Baik. Jaga pelajar-pelajar sekalian. Kita ada satu formula luas di bawah graf. Kita akan babitkan trapezium. Kita akan babitkan trapezium. Trapezium ni, dia punya luas dia. Sebab apa? Sebab kita nak cari jarak pelajar sekalian. Mestilah kita kena cari luas di bawah graf. Kalaulah luas di bawah graf tu bentuk yang kita peroleh adalah trapezium. Jangan lupa formula. Luas trapezium adalah setengah. Kemudian bracket. Dalam bracket ni adalah jumlah sisi-sisi selari. Kemudian darab dengan tinggi dia. Maksud dia macam ni. Kalau graf tu macam ni, jadi dua garis selari ni, ni A dengan B ni, kamu tambah lah duduk dalam bracket ni. So tinggi dia kat mana? Tinggi dia kat sini. Tinggi dia kat situ. Tinggi dia tengok sini lah. Tinggi dia tengok sini. Macam tu. Untuk dapat A macam mana? Untuk dapat A, ni P, ni Q, ambil sini, tolak sini, dapatlah A. Untuk B, untuk B perjalanan, ambil sini dengan sini, ha, tambah ni. Ni sini, bukan tambah dah, panjang ni. Jadi A ni je, kamu kena ambil sini, tolak dengan sini. So, cikgu buah sini, P tolak Q. Okey, jom. Ayuh, pelajar, kita tengok ni. Baik. Cikgu lakarkan rajah dia. Ni 10. Ni 28, ni 40, ni adalah 15, ni adalah V, ni adalah laju, meter sesaat, ni masa. Cikgu sebenarnya, cikgu nak, malam ni cikgu nak sentuh banyak, tapi ketandusan masa, kesentukan masa. Baik, pelajar-pelajar sekalian, perhatikan soalan. Rajah menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan suatu zarah dalam tempoh 40 saat. Dalam tempoh 40 saat, pelajar sekalian, daripada sini sampai sini. So, sini pergerakan dia. Ingat. Ini satu lagi masalah. Ada pelajar cakap, cikgu kenapa dia mula kat sini? Kan nota semua dia mula kat sini. Ingat. Graf ni adalah graf yang diperhatikan. Daripada sini, dia tengah duduk laju kat sini.
graf yang diperhatikan. Kadang-kadang graf tu diperhatikan daripada dia keadaan nyoh pecutan. Oh, ni kita panggil nyoh pecutan tau. Ni bukan patah balik, ni nyoh pecutan. Nyoh pecutan ni maknanya meter kita, kita naik motor, naik-naik motor sampai 160. Tengok-tengok member bagi lampu, kata polis ada kat depan. Kita pun tekan brek dan minyak tu kita tak lah pusing. Kita kurang. Meter kita apa jadi? Meter kita akan jadi kurang. So kurang-kurang meter kita dah bergerak, kurang tu pelajar senang. Itu kita panggil sebagai nyoh pecutan. Kadang-kadang graf dipatikan daripada nyoh pecutan macam ni. Kemudian dia laju malar, kemudian dia nyoh pecutan kembali. Itu graf macam-macam bentuk. Tapi cikgu nak kamu faham apa dia nyoh pecutan. Nyoh pecutan, pelajar sekalian, dalam peperiksaan, kalau dia tanya nyoh pecutan tidak ada formula. Kamu kena guna formula pecutan. Bila kamu dapat negatif, ini satu lagi tu dia. Masa ni. Kalau kamu kira nyoh pecutan, nyoh pecutan, kita ambil contoh. Kita ambil contoh senang. Ni, nyoh pecutan ni. Nyoh pecutan ni, dia kata gimana? Dia kata macam mana tau? Dia kata, hitungkan atau cari, dia kata, kadar perubahan laju. Nama lain bagi pecutan adalah kadar perubahan laju. Kalaulah ayat kadar perubahan laju, itu maksud dia adalah pecutan. Kalau ayat nyoh pecutan, dia mesti kena sebut nyoh pecutan. Kalau sekadar kadar perubahan laju, itu maknanya pecutan. Kalau you all dapat negatif, maka answer dia mesti negatif. Tapi kalau dia tanya nyoh pecutan, kamu dapat, kamu guna formula pecutan, kamu dapat negatif, kamu kena buang negatif. Ni contohlah. Okey, cikgu bagi cari nyoh pecutan bagi 12 saat akhir. Cari nyoh pecutan bagi 12 saat akhir. Bila 12 saat akhir, pelajar kena tengok macam tu. Ambil 40 tolak dengan 28, kita dapat 12. Maknanya daripada sini sampai sini. Okey. So, nyah pecutan tidak ada formula, pelajar sekalian. Kita kena guna formula pecutan. Pecutan laju akhir tolak laju awal. Okey, daripada sini. Mula-mula laju di sini. Laju akhirnya menjadi sini. Jangan kata laju akhir dia 40. 40 tu merujuk kepada masa. Laju kena tengok pasti laju sini. So, laju akhir dia kosong. Jangan salah tengok. Tolak dengan laju awal dia kat sini 15. Lepas tu bahagilah dengan jumlah masa tadi 12. Kita dapat negatif 15 per dengan 12. Kita pun tekanlah kalkulator, kita akan dapat negatif 1 lebih-lebihlah point something. So cikgu ambil negatif 15 divide by 12. Divide by 12 then equal to negatif 1, 1/4. So better tekan ABC balik untuk kita dapatkan perpuluhan. So kita dapat negatif 1.25. Okey, dengar pelajar sekalian. Kalau dia gerah macam ni ni, dia memang negatif. Kadar perubahan laju, kamu tinggal sini. Kalau soalan kata, tanya, hitung kadar perubahan laju. Kau dapat macam ni, tinggal. Tapi kalau soalan tanya, cari nyoh pecutan, kamu kena kata, jadi, titik tiga tu jadilah. Jadi, nyoh pecutan 1.25. Meter sesaat sesaat. Macam tu. Jaga unit. Mesti negatif 2, bukan negatif 1. Negatif 1 untuk laju. So kenapa dia jadi negatif 2? Sebab laju ni pelajar-pelajar sekalian, dia dah meter sesaat. Masa ni pelajar-pelajar sekalian, dia adalah saat. So saat ni saat 1. Kita naik atas, jadi dia negatif 1. S ni naik atas, dia negatif 1 juga. Sebab tu kita baca meter sesaat sesaat. Tapi kita tulislah negatif 2 sebab dalam indeks asas sama indeks kita tambah. So dapat negatif 2. So once kita nak mention, kita mention kat sini. Meter sesaat sesaat. Bagi para guru, ini adalah penting. But tu cerita dia.
Tapi sebenarnya soalan tanya lain, cikgu pi nak terang tentulah kan. Sian dekat pelajar. Cikgu ni nak bagi semua dapat. Okey. Masa kita dah habis tapi tak apa, cikgu nak minta untuk kita lajak sikit. Baik. Cuba perhatikan A. Nyatakan tempoh masa dalam saat zarah itu bergerak dengan laju seragam. Cantik. Pelajar-pelajar sekalian, ini laju seragam. Dia tanya tempoh masa. Maknanya ambil 28 tolak dengan 10. So maknanya A, pelajar-pelajar sekalian, kita ambil 28, kita tolak dengan 10, kita dapat 18. 18 apa? Tengok sini. 18 saat. Itu answer. Ni tunjuk pelajar-pelajar sekalian, tunjuk jalan kerjanya. Baik, untuk B. Hitung kadar perubahan laju. Cikgu dah kata tadi, hitung kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju tu pelajar-pelajar sekalian, dia adalah pecutan. Zarah itu dalam tempoh 12 saat yang terakhir. Terakhir tengok macam tu. Jadi maknanya 40 tolak 28, kita dapat 12. So di sana dia tanya kadar perubahan laju. So maknanya kita ambil tadi, kita dapat dah tadi. Kita dapat dah tadi. Sini. Okey, laju awal dia 15, laju akhir dia 0. So 0 tolak 15 bahagi dengan masa dia adalah berapa? 8 tolak ni 40 tolak 28. Memang dia bagi tadi pun 12. So kita tekan kalkulator tadi, kita dapat negatif 1.25. Pelajar-pelajar sekalian, tinggal macam tu. Jangan buat macam cikgu ni. Cikgu buat tadi ni sebab cikgu nak cari nyah pecutan. Bila nyah pecutan, negatif kena buang. Oh, jaga pelajar sekalian. Kalau dia cari T kat bawah, bahaya. Cari U kat sini, ingat, dia akan bagi pelajar sekalian, dia bagi pecutan. Dia bagi pecutan pelajar sekalian sama dengan negatif. Atau dia bagi nyah pecutan 3 meter sesaat-saat. Tapi bila kamu nak guna pecutan, tolong pastikan kamu kena masuk negatif kat situ. Bahaya. Ni memang perangkap pelajar sekalian. Dia bagi, cikgu ulang balik, dia bagi nyoh pecutan sama dengan katakan 3 meter sesaat-sesaat. Tapi bila kita nak cari T atau U kat sana, kat V ke something, something like that, kita terpaksa guna formula pecutan. Jadi bila kita guna formula pecutan, kita mestilah kembali mengambil negatif yang kita buang tu. Hati-hati, itu pangkap. Baik, untuk bahagian C, pelajar-pelajar sekalian, ingat juga tadi ya, kadar perubahan laju sebenarnya dia adalah pecutan. So tinggal kat sini negatif itu. Bila you all tengok sini kan, pecutan negatif, you all tahu dah graf macam tu. Graf tu adalah graf yang kita akan patah balik. Kita bukan P ke depan lagi, kita patah balik. Baik, C. Hitung nilai V. Ni pelajar sekalian, hitung nilai V jika jumlah jarak yang dilalui dalam tempoh 40 saat ialah 500 meter. Cantik. Dia bagi hitung nilai V. Nilai V ni, jika jumlah jarak yang dilalui dalam tempoh 40 saat ni 500 meter. So apa yang perlu pelajar buat adalah, sekejap lah, kita tengok balik rajah tu. Kita tutup dalam kerja ni. Tak perlu buat rajah lah. Okey, cantik. Kita tengok rajah ni. Maknanya dia bagi kepada kita hitung nilai V jika jumlah jarak daripada sini ke sini, dia bagi 500 meter. Pelajar sekalian, baik, kalau pelajar tengok macam ni bentuk graf dia, ingat, pelajar kena bahagilah graf tu. Bahagi A, B, C. Maksud dia trapezium segi 4, segi 3. Atau kau bahagi dua, trapezium sini dan di sini juga trapezium. Trapezium ni dia horizontal, trapezium A ni dia adalah vertical. Dia mencancang menegak. Yang ni dia tidur. So bila dia mencancang, selari dia kat sini. Bila dia tidur macam ni, dia horizontal, selari dia kat sini. Sebab kita nak guna formula dia. So pelajar-pelajar sekalian, kita kata apa? Okey, dia bagi jumlah jarak. Okey,
Jumlah jarak pelajar sekalian. Jumlah jarak dalam 40 saat adalah luas A. Ni tak tulis pun tidak mengapa. Pelajaran ni tidak markah. Markah tidak ada kat sini. So, luas A trapezium. Bila trapezium, ingat, dalam kurungan jumlah sisi-sisi sedari. Ni maknanya apa? V tambah dengan 15. Didarab dengan tinggi dia jatuh kat bawah ni. Pelajaran sekalian, darab 10. Tambah dengan luas B juga trapezium. Dalam kurungan sisi selari. Sisi selari dia kat sini. Tambah dengan kat sini. So kat sini berapa? 28 tolak 10. Kita dapat 18. Ha? Kat situ. 18. Kemudian kat sini pula berapa? 40 tolak 10. 30. So maknanya 18 tambah 30. Darab tinggi mana trapezium ni? Tinggi dia kat sini. 15. Okey. Dia bagi jumlah jarak berapa? 500 meter. Dia bagi 500 meter. Okey, dia akan jadi persamaan. Baik, pelajaran sekalian, kita buatlah persamaan. Okey, ha. Sekarang ni kita tekan kereta sini dengan sini, kita dapat 5. Kemudian kita darab masuk, kita dapat 5V tambah dengan 5 darab dengan 15. Kita akan dapat 75. Kemudian kita tambah kat sini. Sini kita tekan kalkulator pelajar sekalian. Kita tekan setengah. Ni tambahlah sendiri dalam kepala. Guna kepala semua. Takkan nak guna kalkulator semua kan. Ni dapat 48. So darab 48. Macam tu. Darab 15. Tekan sama dengan. Okey, kat sini 360. Baik. Yang ni simplify dengan yang ni. Kita tambah dengan 75 pelajar sekalian. Kita dapat 435. So 500, 5V tambah dengan 435. So yang ni bawa pergi ke sana. 500 tolak dengan 435 sama dengan 5V. So answer 500 kan 435. Tengok 435. Tengok cara gunakan kalkulator. Ni 435 hasil dia. So kamu type 500. Jangan cancel pula. Type 500 tolak dengan answer tadi. Maksud dia tolak 435 lah tu. Sama dengan 65. Macam tu. Gunakan kalkulator kena smart. Jangan smart tuan ni lah. Ilmu kena smart. So di sini kita akan dapat B sama dengan 13. So ni 65 divide by 5. Kita akan dapat 13. So bila kita dapat B 13 pelajar-pelajar sekalian, tolong ambil kira dari segi logik. Dari segi logik. Maksud cikgu macam ni. Ni 15 kat atas ni. V ni mesti kurang daripada 15. So kita dapat 13. Logik. Ya betul. Kalaulah kita dapat V ni 18. Tu maknanya jalan kerja kita tak betul. So pelajar-pelajar sekalian, minta maaf kepada pelajar. Kita dah terlebih masa. Banyak sebenarnya cikgu ingin kongsikan dengan pelajar-pelajar sekalian. Sebab tu cikgu kata kepada pelajar-pelajar sekalian, bagi pelajar-pelajar yang berhajat untuk ikuti program cikgu, kalau hajatlah nak ikut program, nak bincang banyak lagi, ni number yang cikgu bagi. Ni 0113208 0808. Baik, boleh WhatsApp ke nombor ini. Kita bincang. Dan cikgu yang boleh bincang dengan kamu cuma hari Jumaat malam, minggu depan ah. Jumaat malam dan hari Ahad untuk 3 jam, Jumaat malam 2 jam, kita bincang lagi 5 jam. Oh cantik. Cantik, 5 jam lagi cantik. Hari Sabtu jangan kacau cikgu, sebab hari Sabtu cikgu ada program dengan seluruh pelajar-pelajar bagi negeri Perak. Sekolah-sekolah agama. So, pelajar-pelajar sekalian, cikgu rasa sampai di sini saja untuk pertemuan kita dalam program item sini. Dan kita mengharapkan supaya kepada pelajar KSSM tingkatan 5 dan juga tingkatan-tingkatan lain, semoga pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir. Semoga kita masih ada ruang untuk bersama, berkeudara secara mengajar, secara maya ini.
kita harap macam itulah. Jadi wallahualam. Dan cikgu suka mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan jutaan terima kasih Pendidikan Negeri Pulau Pinang, tak lupa kepada Kesatuan Guru-Guru Melayu Malaysia Barat peringkat pusat dan juga Kesatuan Guru-Guru Melayu Negeri Pulau Pinang Malaysia Barat, Kesatuan Guru Melayu Malaysia Barat Pulau Pinang, Persatuan Guru-Guru Melayu Seberangpai Pulau Pinang, kepada pelajar-pelajar dan para waris yang menemani anak-anak mereka. Cikgu juga mengucapkan terima kasih kepada peminat-peminat setia cikgu yang dulunya adalah bekas-bekas, yang dulu adalah pelajar-pelajar cikgu, dengan kata lain bekas-bekas pelajar cikgu yang menjadi guru matematik, baik di Sandakan, baik Fila di Sarawak, baik Mahiran Razak di Perlis, baik Farihin di Alok Star. Semua guru-guru Max ni, pelajar sekalian. So, terima kasih. Anda tetap di hati cikgu. Baik, pelajar-pelajar sekalian, sebenarnya ada tip nak bagi untuk jawab, tapi rasanya masa tak mengizinkan. Baik, apapun tip ringkas dia adalah tolong jawab mana-mana soalan yang senang dahulu, sebagaimana cikgu kata dalam siri terdahulu. Dan kalau boleh kita buat begini, pelajar sekalian, yang hak kita jawab kita nampak clear, right, yang kita nampak macam dia sukar sikit kita buat awan, yang kita nampak kata dia ni tiga, maknanya tiga pusingan kita akan pergi, tiga pusing. Jadi jangan kita nak, orang utara dia kata tebiang, jangan, tebiang ni memang sakit kamu pening, orang KL semua pening, jangan duk gagah juga nak selesai soalan yang sukar. Bila kita cuba nak selesai soalan yang ilmu kita tak rupa nak kemas, tolong jaga, sekejap lagi kamu akan hilang lagi diri kamu, dia akan ada di dalam bisikan dalaman. So, bisikan negatif. Ikutlah nasihat semua guru-guru di sekolah. Jawab soalan yang senang dahulu. Okay. Itu tip simple yang cikgu bagilah. Jadi, dengan pelajar-pelajar sekalian, hatta para guru-guru matematik, cikgu mohon maaf sekiranya ada pendekatan yang mungkin di sana terlalu subjektif. So, Milan di Rembau dan juga di Pulau Pinang bagi sekolah-sekolah agama, cikgu biasa melatih guru dan sebagainya. Cikgu Azura, selamat malam. Cikgu Azura ni dia sekarang dalam proses buat PhD Mathematics. Baik, pelajar-pelajar sekalian, sekali lagi mohon maaf mana-mana yang tak kesampaian, dan ambillah mana yang bermanfaat itu, tolong jadikan ianya sebagai panduan. Jadi wallahualam, terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Terima kasih kepada semua kru yang bertugas sebagaimana biasa pada malam ini. Terima kasih dan terima kasih dan terima kasih. So, selamat berjuang 2020.
dan juga semoga cemerlang dunia dan akhirat. Jadi wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sentiasa menemani.